Bukankah pemuda tampan berbaju putih, Elevei Tao, putra tertua kabupaten mungkin? Suara mendesing. Elevei Tao mengambil langkah ringan dan langsung tiba di platform tinggi. Dia menangkupkan tangannya ke arah Eleve Nantian dan berkata dengan suara yang jelas, Tuan Ayah, Tao cukup beruntung untuk menyelesaikan misinya dan berhasil memperoleh warisan dari Sekte Tiangan kelas surga. Bagus, bagus. Seperti yang diharapkan dari anakku yang baik, kamu tidak mengecewakanku. Lu Nantian mengangkat Elevei Tao dengan kedua tangan dan senyuman di wajahnya. Dia sangat senang mempunyai anak seperti itu. Terlebih lagi, dia bisa merasakan aura LV Yitao menjadi lebih kuat. Dia mungkin berada di puncak alam Kaisar Roda Lima tertinggi. Dia tahu bahwa semua ini adalah karena warisan dari Sekte Tiangang. Banyak orang menatap LV Yitao dengan iri. Mereka semua tahu bahwa masa depan LV Yitao tidak akan terbatas setelah mendapatkan warisan kuno. Paling tidak, dia akan mampu mencapai alam kuat yang mulia. Hanya masalah waktu sebelum dia melampaui Lunantian. Tidak lama setelah LV Yitao muncul, aliran cahaya lain melintas di langit sebuah patung batu dengan aura tak kalah kuatnya turun dari langit dan mendarat tak jauh dari patung batu paruh baya tersebut. Ia berdiri di sana dengan tenang. Luo Xing juga ada di sini. Sudut mulut LV Yitao memperlihatkan sedikit senyuman saat dia melihat sosok cantik di patung batu wanita muda dengan gaun kasa tidak jauh dari situ. Suara mendesing. Luo Xing mendarat di peron seperti kupu-kupu yang menari di ladang bunga. Dia membungkus sopan kepada sosok yang berwibawa dan berjalan lurus menuju Master of the Meteorite. Pada saat ini, wajah Master of the Meteorite dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tahu bahwa Luo Xing juga telah memperoleh Taman Abadi Danau Giok tingkat surga. Warisan ini tidak kalah dengan Sekte Tiangang milik LV Yitao. Dengan kemunculan LV Yitao dan Luo Xing, tiga patung batu yang tersisa terbang melintasi langit dan mendarat di tengah alun-alun. Tiga sisanya berhasil memperoleh warisan masing-masing. Tak satu pun dari mereka yang gagal. Hasil yang begitu sempurna tentu saja membuat LV nantian tersenyum lebar. Pada tahun-tahun sebelumnya, ketika para jenius dalam pertempuran Menara Yuanqi menerima warisan kuno, akan ada beberapa yang gagal dan tersingkir. Namun kali ini tidak ada yang tersingkir. Dari sini terlihat bahwa potensi angkatan jenius ini memang sangat besar. Kabupaten mungkin beruntung bisa melahirkan lima orang jenius seperti itu. Aku khawatir kabupaten mungkin mungkin bisa mendapatkan peringkat yang bagus dalam perang sembilan negara yang akan datang. Eleven nantian tidak bisa menahan diri untuk berpikir gembira ketika dia melihat tiga warisan turun pada saat yang bersamaan. Bagaimanapun, King, King Lian, dan Ling Shuang, dan Ling Shuang, Qin Batian, dan Studio King, ketiganya, Studio, dan Ling Shuang, Ling Shuang, dan Nantian, yang Nantian Lian. King Lian, khususnya, Nantian Li, Nantian Lian, Nantian Lian, hanya berada di tahap pertengahan tahap kaisar tertinggi. Kekuatannya ada di bagian bawah grup. Tapi sekarang, aura King Lian begitu kuat bahkan Ling Shuang dan Qin Batian, yang berada di sampingnya, merasa sangat waspada. Selain itu, dengan setiap langkah yang diambil King Lian, aura di dalam tubuhnya akan menggerakkan angin di sekitarnya, membentuk pedang ki yang tidak disadari. Dia tampak seperti pedang tiada taraf yang baru saja terhunus. Sepertinya sekte pedang angin memang sangat cocok untuk King Lian. Gadis ini pasti mendapatkan banyak manfaat dari warisan sekte pedang angin. Merasakan aura ganas King Lian di depannya, penguasa paling Star Garden menyeringai lebar. Di antara lima warisan, Istana Astral Wanita Gioknya menempati dua tempat. Selain itu, Luo Xing dan King Lian telah berhasil mendapatkan warisan tersebut. Hasil seperti itu tidak diragukan lagi memberinya kejutan besar. Setelah King Lian, Ling Wu Shuang, dan Qin Batian bertukar salam dengan pemimpin masing-masing, mereka masing-masing berdiri di satu sisi platform tinggi dan menunggu dalam diam. Mereka semua menunggu, menunggu sosok terakhir turun. Pada saat ini, apakah itu empat kotak atau platform tinggi di tengah, semua orang tanpa sadar mengangkat kepala dan memfokuskan pandangan mereka pada layar cahaya besar. Pada saat ini, LVY Tao, Luo Xing dan empat nama lainnya di layar terang semuanya telah meredup, hanya menyisakan sederet kata berwarna merah darah yang muncul sendirian di layar terang. Zuowen, warisan setan darah, makhluk suci kuno. Kakak senior, apakah menurut Anda Zuowen dapat mewariskan warisan setan darah? King Lian berdiri di samping Luo Xing, matanya yang indah tertuju pada garis kata-kata berwarna merah darah di layar terang. Suaranya bergetar saat dia berbicara. Mendengar ini, tubuh halus Luo Xing bergetar, matanya yang indah dipenuhi dengan emosi yang kompleks saat dia menatap layar cahaya. Dia menghela nafas pelan dan berkata, warisan setan darah dikenal sebagai warisan paling menakutkan dan berbahaya di tanah warisan. Bahkan jenius nomor satu di kabupaten mungkin, Lu Hantian, jatuh karena warisan ini. Saya khawatir akan sangat sulit bagi suawan untuk melewatinya. Pada titik ini, Luo Xing tiba-tiba tidak dapat melanjutkan berbicara. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia terus merasa sedikit sesak di dadanya. Terutama ketika dia mengingat sosok keras kepala yang dengan tenang menatap matanya dan menolak ajakannya. Rasa sesak di dadanya semakin terasa. Tubuh halus King Lian sedikit gemetar. Tatapannya tegas saat dia berkata, Kakak senior, Anda tidak mengerti Zuawan. Saya yakin dia pasti akan melewati warisan setan darah dan muncul di hadapan kita dengan cara yang kuat. Aku percaya. Luo Xing terdiam saat mendengar kata-kata penuh harapan King Lian. Dia tidak membantah, dia juga tidak ingin membantah. Sebenarnya di dalam hatinya, dia juga berharap King Lian benar. Namun, kenyataannya terkadang kejam. Dengan ekspresi acuh tak acuh, pakaian putih Lefei Tao berkibar tertiup angin. Tangannya berada di belakang punggungnya saat dia diam-diam menatap layar cahaya. Alisnya yang tampan sedikit berkerut. Dia sangat berharap dalam hatinya. Akankah Zuawan mampu membawa patung batu warisan setan darah ke tempat ini? Ling Shuang dan Qin Batian juga diam-diam memperhatikan. Sepanjang jalan, mereka berdua dengan sepenuh hati menerima Zuawan. Terlebih lagi, kekuatan Zuawan telah tertanam dalam di hati mereka. Semua orang mengangkat kepala untuk mengantisipasi dan merindukan. Mereka benar-benar ingin melihat apakah Zuawan bisa keluar dari Menara Yuan Ki hidup-hidup. Mereka ingin melihat apakah kuda hitam tak dikenal ini mampu sekali lagi memecahkan rekor pertempuran Menara Yuan Qi dan mendapatkan warisan setan darah. Waktu berlalu detik demi detik, namun tidak ada pergerakan sedikit pun dari Menara Yuan Qi. Lambat laun, banyak orang di alun-alun memperlihatkan ekspresi kecewa. Beberapa orang bahkan mulai saling berbisik. Warisan setan darah adalah warisan yang paling menakutkan di tanah warisan. Saya khawatir Zuawan telah jatuh di tanah warisan. Apa yang kamu katakan masuk akal? Saat itu, Lu Hantian juga terjatuh karena warisan setan darah kekuatan Zuawan ini jauh lebih lemah daripada Luhantian, jadi kemungkinan dia terjatuh sangat tinggi. Lambat laun, banyak suara keraguan muncul di sekitar. Semua orang sudah mulai curiga bahwa Zuawan telah jatuh di tanah warisan. Di platform yang tinggi, sudut mulut Sucang menunjukkan sedikit ejekan saat dia berkata dengan acuh tak acuh, Saudara Lu, Anda harus sangat jelas tentang bahaya warisan setan darah. Saat itu, bahkan senior Hantian pun terjatuh karenanya. Kekuatan Zuawan ini bahkan lebih lemah dari senior Hantian, jadi kejatuhannya tidak bisa dihindari. Saya pikir kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Mari kita umumkan hasilnya. Begitu kata-kata Su Chang keluar, beberapa orang di platform tinggi mengerutkan kening. Namun, mereka semua tahu bahwa Su Chang dan Zuo memiliki sedikit permusuhan, jadi mereka tidak banyak bicara. Sebaliknya, mereka melihat ke arah Lu Nantian. Mereka tahu bahwa keputusan ada di tangan Lu Nantian. Hanya karena Zuo belum keluar bukan berarti dia terjatuh. Bukankah Marquis Su terlalu sewenang-wenang? Tiba-tiba, Gu Yuetian yang diam, angkat bicara. Pada saat ini, suasana hati Guyuetian agak mudah tersinggung. Sebagai penguasa kota, Fin Armor City, suasana hatinya tentu saja tidak baik ketika Suawan masih belum muncul. Melihat Sucang mulai menekan Suawan, dia tentu saja tidak senang. "Hem, kamu pikir kamu siapa? Anda hanyalah penguasa kota dari kota kecil tingkat rendah. Beraninya kamu membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab di depan markis ini! Anda benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati." Tatapan Sucang suram dan dingin. Dia bertepuk tangan kanannya, dan aura kuat tiba-tiba muncul. Dia sebenarnya langsung membanting telapak tangannya ke arah kepala Gu Yu e -tian. Telapak tangan ini sangat menakutkan. Jelas sekali dia ingin membunuh Gu Yu e -tian secara langsung. Pada saat ini, wajah Gu Yu e -tian dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia juga tidak menyangka Su Chang akan langsung membunuhnya hanya dengan beberapa kata. Dia tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Eleve nantian sedikit mengernyit. Dengan jentikan jarinya, kekuatan dahsyat meledak ke lengan Su Chang, secara langsung menetralisir serangan Su Chang. Saudara Su, aku tahu apa yang kamu maksud. Meskipun warisan setan darah menakutkan, Zuawan itu tidak sederhana. Mungkin dia bisa keluar hidup-hidup. Mari kita tunggu tiga hari lagi. Jika Zuawan tidak keluar dalam tiga hari, saya akan mengumumkan akhir pertempuran pagoda vitalitas tahun ini, kata Lu Nantian keras. Su Chang menggosok lengannya yang sedikit mati rasa dan menatap Lu Nantian dengan rasa takut. Segera setelah itu, dia menatap tajam ke arah Gu Yuetian dan berkata, kamu sebaiknya menjaga mulut anjingmu di masa depan. Jangan berpikir bahwa orang rendahan sepertimu dapat dibandingkan dengan kami hanya karena kota sirah rotan kecilmu yang memproduksi suawan itu. Lagi pula, masih belum diketahui apakah suawan bisa keluar dari pagoda vitalitas. Pada titik ini, Su Chang tidak lagi memperhatikan Gu Yuetian, yang memiliki ekspresi jelek, dan berdiri diam di peron. Mata Gu Yuetian dipenuhi amarah, tapi dia tidak berani melampiaskannya. Bagaimanapun, Su Chang adalah markis Baichuan yang mulia dan seorang kaisar tertinggi yang kuat. Baik itu status atau kekuatan, Su Chang jauh di atasnya menyinggung orang seperti itu tidak berbeda dengan memukul batu dengan telur. Yang lain di peron tidak mengatakan apa-apa dan hanya menonton dalam diam. Mereka benar-benar tidak terlalu memikirkan Gu Yu Jika Zuawan bisa mengeluarkan warisan, mereka bisa berbicara dengan sopan kepada Gu Yu Namun, masalahnya sekarang adalah Zuawan telah memilih warisan setan darah. Jika dia tidak berhati-hati, nyawanya akan dalam bahaya. Kemungkinan dia meninggal terlalu tinggi. Dan jika Zuawan benar-benar mati, maka Gu Yuetian tidak berharga bagi mereka. 572. Sayang sekali, jenius yang mengalahkan Sutian Liang dan Zuci berturut-turut telah jatuh begitu saja. Jika Zuawan tidak begitu sombong, dia pasti sudah mendapatkan warisan. Namun, dia memilih warisan setan darah ini hanya mencari kematian. Wajar jika dia jatuh. Selama tiga hari terakhir, Zuawan yang ditunggu-tunggu semua orang tidak muncul. Semua orang tahu bahwa Zuawan kemungkinan besar telah jatuh ke dalam warisan setan darah. Keributan, rasa kasihan, dan bahkan ejekan muncul dan turun satu demi satu, perlahan bergema di sekitarnya. Di platform tinggi, Gu Yuetian mengepalkan tangannya. Karena menggunakan terlalu banyak tenaga, buku-buku jarinya terlihat dan wajahnya sepucat salju. Dia tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi ketika Zuawan memilih warisan setan darah. Namun selama ini, penampilan dominan Zuawan telah menyebabkan Gu Yuetian memiliki kepercayaan buta pada Zuawan. Oleh karena itu, dia selalu berharap Zuawan bisa mendapatkan warisan setan darah dan muncul di luar Menara Yuanqi dengan segala kemuliaan. Namun dalam tiga hari ini, jejak harapan itu telah hilang. Dia sudah menyadari bahwa mungkin Zuawan benar-benar jatuh di peron yang tinggi. "Su Chang tersenyum dan berkata kepada Lu Nantian, 'Saudara Lu, tiga hari telah berlalu, tiga hari telah berlalu. Kecil kemungkinannya, Zuo Wen akan keluar hidup-hidup. Mari umumkan hasilnya, Zuo Wen, Aku sudah berjuang selama tiga hari untukmu. Hal ini dapat dianggap sangat baik hati, karena kamu masih belum keluar. Aku khawatir kamu benar-benar terjatuh di sana.'" Lu Nantian melirik Menara asal untuk terakhir kalinya dan menghela nafas. Ia berkata dengan suara yang jelas, pertempuran menara asal yang panjang akhirnya telah berakhir. Semua orang sudah mengetahui bahwa lima warisan kuno adalah Lu Yitao, Luo Xing, King Lian, Qin Batian, dan Ling Shuang. Lima orang ini memiliki kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam Perang Besar Sembilan Negara. Seperti yang Anda semua ketahui, hanya ada seratus tempat untuk Perang Besar Sembilan Negara. Suara Lu Nantian seperti guntur. Suaranya keras dan jernih serta mengguncang langit. Ia memiliki sikap dan aura seorang guru tertinggi, menyebabkan semua orang di sekitarnya merasakan penghormatan yang mendalam. Inilah kekuatan master nomor satu di kabupaten mungkin. Suara mendesing, suara mendesing. Suara-suara yang menusuk udara terdengar dari seluruh alun-alun ketika hampir seratus seniman bela diri muda tiba di kaki platform tinggi. Mata mereka menyala-nyala saat menatap Lu Nantian. Saya adalah penguasa Kabupaten Mukin, Lu Nantian, Markis dari Mukin. Kalian semua adalah elit paling berbakat di Kabupaten Mukin. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam Perang Sembilan Negara, maka Anda dapat sementara waktu berada di bawah rumah saya, Marquis Qin, dan mewakili Kabupaten Mungkin dalam Perang Sembilan Negara. Apakah Anda bersedia? Lu Nantian perlahan mengalihkan pandangannya ke orang-orang di bawah dan berbicara dengan suara yang jelas, "Aku bersedia, aku bersedia." Suara-suara keras bergema di langit di atas alun-alun. Mata semua orang menyala-nyala saat mereka menatap Lu Nantian. Pertempuran besar Sembilan Negara adalah peristiwa paling bergengsi di Kekaisaran King semua orang tahu bahwa setiap kali pertempuran besar sembilan negara diadakan, peringkat kekaisaran King Suan akan diubah. Peringkat kaisar King terkenal di kekaisaran King Suan. Itu mewakili generasi muda yang jenius yang tak terhitung jumlahnya. Selama seseorang bisa masuk ke dalam seratus besar peringkat kaisar King, seseorang akan mewakili kekuatan tempur tertinggi dari semua jenius di kekaisaran King Suan dan menikmati ketenaran dan keuntungan yang tak ada habisnya. Dikatakan bahwa dalam Perang Sembilan Negara, jika seseorang dapat masuk ke dalam tiga besar peringkat Kaisar King, dia secara pribadi akan dianugerahi gelar markis oleh Kaisar King. Dia akan langsung dipromosikan ke posisi resmi dan melindungi keluarganya. Markis yang dianugerahkan oleh Kaisar King tidak seperti markis dari Baichuan, Su Chang, atau markis dari Yongsheng, Kini, tetapi markis dari ibu kota kekaisaran. Markis dari ibu kota kekaisaran jauh lebih tinggi daripada markis dari ibu kota kekaisaran dalam hal status dan kekuasaan. Bahkan Lunantian, Penguasa sembilan negara memiliki status lebih rendah daripada markis dari ibu kota kekaisaran. Selain itu, jika seseorang dapat masuk ke dalam sepuluh besar papan peringkat kaisar azure dalam pertempuran sembilan negara, mereka juga dapat menerima berkah pribadi kaisar azure untuk meningkatkan budidaya mereka. Berkat tingkat kekuatan kaisar semacam ini, tidak memiliki efek samping apapun. Satu berkah setara dengan sepuluh tahun penanaman, terlihat jelas betapa menggiurkannya berkah ini. Selain 10 jenius teratas, mereka yang bisa masuk ke dalam peringkat Kaisar King juga akan diberi penghargaan oleh keluarga kekaisaran. Semua hadiahnya adalah barang yang sangat berharga dan langka. Karena manfaat inilah semua orang di Kekaisaran King Suan sangat mementingkan Perang Sembilan Negara, hingga menjadi fanatisme. Lu Nantian menganggukkan kepalanya dengan puas saat dia melihat sorak-sorai nyaring para jenius di bawah. Dia melanjutkan, bergabung dengan kabupaten mungkin saya hanya bersifat sementara. Setelah Perang Sembilan Negara selesai, Anda masih dapat memutuskan apakah akan tinggal atau pergi. Sebelum Perang Sembilan Negara, keluarga Markiskin akan melakukan yang terbaik untuk mengasuh Anda dan membantu Anda mencapai puncak kekuatan Anda. Perhatian, Perang Sembilan Negara tinggal kurang dari setengah tahun lagi. Saya harap Anda dapat menggunakan waktu ini untuk berkultivasi. Saya menantikan penampilan Anda dalam Perang Sembilan Negara. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Lunantian melambaikan lengan bajunya dan meninggalkan menara vitalitas bersama para jenius. Dia harus kembali ke rumah Markiskin untuk mengatur para jenius ini. Jika dia ingin mencapai hasil yang baik dalam perang Sembilan Negara, dia harus membina para jenius ini dengan baik. Dia harus mencapai hasil yang baik dalam perang Sembilan Negara. Kepergian para jenius tersebut tidak menimbulkan ketidakpuasan apapun dari para pemimpin faksi yang mereka ikuti. Mereka semua tahu bahwa kejeniusan mereka bergabung dengan keluarga Markiskin hanya bersifat sementara. Setelah perang Sembilan Negara, para jenius ini akan kembali ke faksi mereka. Bahkan jika para jenius ini memutuskan untuk bergabung dengan keluarga Markiskin, itu hanya akan bermanfaat bagi mereka selanjutnya. Keluarga Markiskin akan mengurus faksi mereka, yang akan bermanfaat bagi perkembangan mereka. Lv Itao menganggukkan kepalanya pada Luo Xing dan yang lainnya. Dia menginjak kakinya dan pergi bersama Lu Nantian. Tiga hari telah berlalu, menurutnya. Nasib Zouan tidak berbeda dengan nasib Lu Tentu saja, dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya di sini. Setelah Lu Nantian dan yang lainnya pergi, Su Chang dan Qin Ni juga meninggalkan menara vitalitas bersama orang-orang mereka sendiri. Melihat Luo Xing dan King Lian yang tidak bergerak di platform tinggi, Master of the Meteorite menghela nafas dan berkata, Ayo pergi juga. King Lian, Luo Xing, saya khawatir Zua Wen tidak akan bisa keluar. Saat ini, pandangan King Lian tertuju pada layar cahaya. Senyuman pahit muncul di sudut mulutnya saat dia berkata, Tuan, saya ingin tinggal di sini sebentar. Biarkan aku mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Luo Xing, yang berada di samping King Lian, berkata kepada penguasa meteorit, Tuan, saya akan tinggal di sini bersama Junior Martial Sister. Saya akan membujuknya. Mendengar ini, Master of the Meteorite hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya dan menepuk bahu King Lian yang harum. Dia tahu bahwa warisan King Lian diberikan kepadanya oleh Zuawan. Dia mungkin memiliki kesan yang baik terhadap Zuawan. Setelah penguasa Taman Meteorit pergi, orang-orang lain di sekitar empat alun-alun besar juga berpencar. Mereka jelas tahu bahwa Zuawan pasti sudah mati dan tidak ada gunanya lagi bagi mereka untuk terus tinggal di tempat ini. Dalam sekejap, alun-alun yang semula ramai menjadi semakin sepi. Hanya Luo Xing dan King Lian yang tersisa di platform tinggi, diam-diam mengamati menara Origin Key yang tidak lagi bergerak. Gu Yue Tian melirik Luo Xing dan King Lian, menggelengkan kepalanya, dan melompat dari platform tinggi. Dia bersiap meninggalkan ibu kota prefektur bersama Gu Xin dan Hu Ying. Dia tidak menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Dia awalnya berpikir bahwa ratan Armor City akan mampu mengguncang seluruh kabupaten mungkin dengan mengandalkan kekuatan dan pengaruh Zuawan. Bahkan mungkin bisa naik dari kota tingkat rendah menjadi kota super karena hal ini. Namun, semua ini telah hilang seiring dengan kematian Zuawan. Bahkan Lunantian yang sangat antusias bahkan tidak melihatnya sebelum dia pergi. Gu Yuetian tahu betul bahwa antusiasme semua orang adalah karena Zuawan. Sekarang keberadaan Zuawan tidak diketahui, tentu saja tidak ada yang akan bersikap baik padanya. Kalian bertiga dari Ratan Armor City ingin pergi kemana? Sebuah suara yang terlalu dini perlahan terdengar saat Gu Yuetian dan yang lainnya hendak pergi. Setelah itu, Gu Yuetian dan yang lainnya melihat lebih dari sepuluh orang telah berkumpul di depan mereka pada waktu yang tidak diketahui. Apalagi Aura mereka melonjak. Mereka semua adalah penggarap ranah kaisar tertinggi setengah langkah. Aura pemimpin mereka sama kuatnya dengan lautan. Dia sebenarnya adalah seorang penggarap ranah kaisar tertinggi roda pertama. Kamu dari keluarga Markis Baichuan. Apa yang kamu inginkan? Gusin segera menyadari bahwa orang-orang ini berasal dari keluarga Markis Baichuan. Ekspresinya sedikit berubah saat dia menanyai mereka. Apa yang kita inginkan? Hehehe. Rotan Armor City Anda benar-benar telah membesarkan seorang jenius yang baik. Kekuatan Zuawan memang menantang surga. Sayangnya? Bocah sombong yang tak terbatas itu tidak hanya membunuh pangeran kedua kita di menara Yuanki, tapi juga melukai pangeran pertama kita dengan parah. Sekarang kesombongan bajingan suawan itu telah menyebabkan dia jatuh ke dalam warisan iblis darah. Sudah waktunya bagi kalian bertiga untuk melunasi hutang ini. Hehehe. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria Parubaya dengan ekspresi seram. Pada saat ini, sedikit senyuman kejam muncul di bibirnya saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Gu Yuetian dan yang lainnya. Apa? Ekspresi Gu Yuetian dan yang lainnya berubah drastis ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak menyangka Zuawan akan benar-benar membunuh pangeran kedua dari keluarga Markis Baicuan. Ini setara dengan menabur pertikaian berdarah. Hati mereka tenggelam. Jadi sebaiknya kamu dengan patuh menerima kematianmu. Pria parubaya itu terkekeh. Dia bertepuk tangan kanannya di udara. Segera, telapak tangan besar setinggi beberapa ratus kaki menghantam mereka bertiga. Kekuatannya begitu kuat bahkan bumi di sekitarnya pun bergetar. Orang ini berencana membunuh mereka. Ayo lakukan. Kami bertiga akan menyerang bersama. Gusin adalah yang terkuat dari ketiganya. Berkat bantuan Zhu dia dan Hu telah mencapai alam kaisar tertinggi setengah langkah. Meskipun orang ini hanyalah kaisar tertinggi roda pertama, mereka bertiga mungkin bisa mengalahkannya jika mereka bekerja sama. Bum bum bum. Mereka bertiga bekerja sama dan mengeluarkan gerakan terkuat mereka di saat yang bersamaan. Segera, cahaya lima warna mengembun dan meledak ke arah telapak tangan besar di langit. Namun, yang mengejutkan Gusin dan yang lainnya adalah serangan mereka bahkan tidak bisa menggoyahkan telapak tangan sama sekali. Sebaliknya, mereka hancur berkeping-keping seperti puding tahu. Kalian hanya tiga semut, sebaiknya kalian patuh menerima kematian kalian. 573. Ini sudah berakhir. Gusin dan dua orang lainnya memandang telapak tangan raksasa di langit dengan putus asa. Mereka tahu bahwa seorang kultivator tahap kaisar tertinggi terlalu kuat dan bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Ledakan. Saat telapak tangan dari atas hendak turun, kekuatan yang lebih kuat meledak dan meledak di telapak tangan, secara langsung menghancurkan telapak tangan besar itu hingga berkeping-keping. Siapa ini? Beraninya kau merusak bisnis rumah baik cuan kami? Wajah pria berpenampilan seram itu menjadi gelap ketika telapak tangannya hancur. Dia menoleh dan menatap dengan dingin ke samping. Dia melihat sekelompok lebih dari sepuluh orang berjalan perlahan dari samping. Orang yang berjalan di depan adalah seorang pria parubaya dengan mata tajam seperti elang. Di samping pria parubaya itu ada seorang pria muda dengan temperamen anggun. Dia mengenakan jubah putih dan memegang kipas lipat di tangannya. Senior Qiyu Chou. Melihat sekelompok orang yang berjalan perlahan, Gu Yuetian dan dua lainnya mengungkapkan ekspresi lega. Pada saat yang sama, hati mereka dipenuhi rasa syukur. Mereka sangat jelas bahwa Qiucou dan orang-orang lain dari kota Broken Rock hanya berhubungan baik dengan Zuo Wen dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Awalnya, mereka mengira setelah keberadaan Zuo Wen tidak diketahui, orang-orang dari kota Broken Rock akan bertindak seperti yang lain dan tidak menganggap serius mereka bertiga. Tapi sekarang, sepertinya mereka salah total. Orang terkuat di Broken Rock City, Qiucou. Pria bayangan itu melihat ke arah kelompok Qiucou dan matanya dipenuhi ketakutan. Kiyu Chou cukup terkenal di Kabupaten Mukin, dan dia adalah seorang kultivator roda empat alam kaisar tertinggi. Selain itu, dia sangat berani dan berani melakukan apa saja. Banyak orang yang tidak mau menyinggung perasaan orang gila seperti dia. Kiyu Chou, apakah Anda berencana melawan keluarga Bai Chuan kami? Meskipun Broken Rock City adalah kota super, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rumah Bai Chuan kami. Pria berpenampilan seram itu menatap Kiyu Chou dan mengancam dengan dingin. Enyah, atau mati. Ketika Yu Chou tiba di samping Gu Yue Tian dan dua orang lainnya, kata-katanya mengejutkan pria berwajah menyeramkan itu dan yang lainnya. Apa? Apa yang kamu katakan? Beraninya kamu menghinaku dan meremehkan rumah Bai cuan kami. Yu Chou, menurutku kamu pasti bosan hidup. Apakah Anda percaya bahwa kediaman Markis Seratus Sungai kami akan secara langsung menghancurkan kota batu rusak Anda dan membunuh? Pria murung itu belum selesai berbicara ketika Yu Chou sudah bergerak. Yu Chou menghentakkan kakinya dan langsung tiba di hadapan pria muram itu. Tangan kanannya membentuk cakar dan tiba-tiba mencengkeram leher pria itu, lalu dia mengerahkan tenaga dan langsung membuang pria itu seperti anak ayam kecil. Pochi. Pria muram itu mengeluarkan seteguk darah saat dia dikirim terbang puluhan meter jauhnya. Dia jatuh dengan keras ke tanah, seluruh tubuhnya bergerak kesakitan. Sekitar selusin orang yang dibawa oleh lelaki teduh itu menatap kosong ke arah lelaki teduh itu yang bergerak-gerak seperti anjing mati puluhan meter jauhnya. Semuanya menundukkan kepala dan tidak berani bersuara. Kiyu Chou ini terlalu kejam. Dia jelas tahu bahwa mereka berasal dari Cuan Marquis Mansion, namun dia masih berani bertindak sembarangan. Mereka tidak berani menyinggung perasaan orang gila seperti itu. Qiucao, Anda sudah selesai? Begitu pula Broken Rock City Anda. Mereka yang menyinggung Cuan Marquis Manor kita tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Pria bayangan itu berguling beberapa kali di tanah dan memarahi Qiucao dengan ekspresi garang. "Hehe, kaulah yang mencari kematian, maka sebaiknya kamu mati." Qiucao mencibir. Dia menghentakkan kakinya dan aura seorang kultivator alam kaisar tertinggi melonjak. Dia menekankan tangan kanannya ke udara, dan segera, telapak tangan raksasa yang panjangnya beberapa ratus meter mengembun di udara. Itu jatuh langsung ke arah bayangan pria di bawah. Aura seorang kultivator rilem kaisar tertinggi meletus tanpa hambatan. Lelaki bayangan itu akhirnya merasa takut, apalagi saat melihat telapak tangan itu semakin mendekat. Dia tahu bahwa Kiyuchou benar-benar ingin membunuhnya, dan dia merasa menyesal. Jika dia tahu bahwa Kiyuchou sangat gila, dia tidak akan memprovokasi dia. Beraninya kamu membunuh seseorang dari Baichuan Markis Manor. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Raungan marah datang dari jauh. Gelombang suara berbentuk cincin meledak di telapak tangan raksasa di udara, benar-benar menghancurkan serangan kekuatan penuh Chou. Bahkan Chou mau tidak mau mundur beberapa langkah, ekspresinya tidak yakin. Itu adalah penatua penegakan. Penatua penegakan Manor juga telah datang. Haha, kamu sudah mati. Chou, dan kelompokmu, kalian semua sudah mati. Penatua penegakan adalah puncak kultivator rilem kaisar tertinggi. Begitu dia datang, kalian semua akan mati. Pria bayangan itu sangat gembira saat telapak tangannya patah. Dia mengarahkan tangan kanannya ke kelompok Kiyuchou, dan sikapnya menjadi tidak takut dan sangat arogan. Suara mendesing. Suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut perak dan kulit kemerahan, mengenakan jubah hitam lebar, melangkah di udara dan tiba di samping lelaki bayangan itu dalam sekejap. Penatua penegakan, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Para bajingan ini secara terang-terangan meremehkan Bai Chuan Markis Manor dan bahkan ingin membunuh orang rendahan. Orang-orang ini pantas mati. Juga, orang-orang ini adalah kaki tangan Suawen. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Pria bayangan itu dengan penuh semangat datang ke sisi pria tua itu dan menunjuk ke arah kelompok Qiuyu untuk mengeluh. Dia bahkan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Pena tua penegakan mengangguk, lalu menatap langsung ke arah Qiuyu dan berkata, Kamu seharusnya adalah Qiuyu dari Kota Broken Rock, kan? Tidak mudah bagi anda untuk berkultivasi, jadi sebaiknya anda tidak melakukan hal bodoh. Serahkan Gu Yuetian, Gu Xin, dan Hu Ying, dan aku akan melepaskanmu. Pria bayangan itu tercengang saat mendengar ini. Namun, dia tidak berani menentang tetua penegakan, jadi dia hanya bisa mengikuti di belakang lelaki tua itu. Gu Yuetian dan dua lainnya segera melihat ke arah Kiyuchou. Mereka sangat gugup. Kiyuchou telah melakukan tugasnya dengan menyelamatkan mereka. Kecil kemungkinannya dia akan sepenuhnya menyinggung Cuan Markis Manor demi mereka. Mereka bertiga sebenarnya sudah siap menghadapi konsekuensi penangkapan. Namun, Kiyuchou menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka bertiga adalah teman Zua Wen. Saya, Kiyuchou, tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja. Jangan pernah berpikir untuk membawanya pergi hari ini. Mendengar perkataan Kiyuchou, Ouyang Hansuan dan Ouyang Yuntu tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Menurut pendapat mereka, tidak ada gunanya melakukan tindakan sejauh itu untuk Gu Yu Etian dan dua orang lainnya. Jika Zua Wen tidak jatuh, bukanlah masalah besar untuk melindungi Gu Yu Etian dan dua orang lainnya untuknya. Namun, keberadaan Zua Wen tidak diketahui. Gu Yue Tian dan dua lainnya tidak sebanding dengan pengorbanan Kiyuchou. Namun, Ouyang Yuntu dan Ouyang Hansuan tidak banyak bicara. Mereka hanya berdiri diam di belakang Kiyuchou. Mereka mengetahui karakter Kiyuchou dengan sangat baik. Dia adalah orang yang menghargai persahabatan dan kebenaran. Bahkan jika suawan jatuh, Kiyuchou akan tetap menjaga orang-orang yang berhubungan dengan suawan demi persahabatan. Bagus, bagus, bagus. Orang tua berjubah hitam itu mengucapkan kata, baik, tiga kali berturut-turut. Namun, suaranya menjadi lebih dingin, seperti es di musim dingin, menyebabkan hati semua orang menegang. Kamu adalah pria yang menghargai persahabatan dan kebenaran. Namun, orang sepertimu biasanya mati paling cepat, jadi kamu harus dikuburkan bersama ketiga orang ini. Saat dia berbicara, lelaki tua berjubah hitam itu menghentakkan kakinya. Auranya meletus seperti gunung berapi. Udara di sekitarnya mengalir ke atas seperti air terjun terbalik, menimbulkan ribuan gelombang kuat. Itu membuatnya tampak menakjubkan dan sombong. Seorang kultivator rilem kaisar tertinggi roda lima. Ekspresi Qiyu sangat serius. Orang tua di depannya adalah seorang kultivator rilem kaisar tertinggi roda lima yang asli. Dengan kekuatan Qiyu akan sulit baginya untuk menghadapi orang ini. Hitung kami. Pada saat ini, Ouyang Hansuan dan Ouyang Yuntu datang ke sisi Qiyu dan berkata serempak. Kalian berdua. Qiyu memandang ayah dan anak Ouyang di sampingnya dengan sedikit rasa bersalah dan lega di matanya. Dia tahu bahwa tindakannya yang luar biasa akan membawa masalah besar bagi kota Broken Rock, namun keduanya masih berdiri di sisinya. Ini cukup menggerakkan hatinya. Apa gunanya angka? Mereka tetap saja semut bagiku. Cakar Vajra roda 5, mati demi orang tua ini. Orang tua berjubah hitam itu mendengus dingin dan mencakar udara. Segera, cahaya kemasan seperti matahari yang terik berangsur-angsur muncul di belakangnya dan berubah menjadi cakar emas berjari lima yang mengguncang langit dan bumi. Chou, Ouyang Hansuan, dan Ouyang Yuntu sangat menakjubkan dan tidak takut. Mereka semua menggunakan skill armor terbaik mereka. Dalam sekejap, tiga aura kuat melonjak dan berubah menjadi tiga pilar cahaya yang melesat ke langit dalam upaya untuk memblokir Fajra Klaw Roda Lima milik lelaki tua berjubah hitam itu. Hehe, Anda hanyalah belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Istirahat untukku. Orang tua berjubah hitam itu mencibir. Dia tiba-tiba menekan dengan cakarnya dan auranya melonjak. Cakar emas berjari lima itu menghancurkan tiga pilar cahaya seperti pisau panas menembus mentega. Of. Serangan Kiyuchou, Ouyang Hansuan, dan Ouyang Hansuan berhasil dipatahkan. Mereka semua memuntahkan seteguk darah dan mundur. Wajah mereka sepucat salju, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seorang kultivator rilem Kaisar Tertinggi roda lima akan sekuat itu. Mereka bertiga telah bergabung, tapi mereka dikalahkan dalam satu gerakan. Orang tua ini berkata bahwa semut akan selalu menjadi semut. Jangan salahkan orang tua ini ketika kamu mati dan masuk neraka. Orang tua ini telah memberimu kesempatan. Sayangnya, Anda tidak menghargainya. Orang tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Di bawah kendalinya, cakar emas lima jari di udara menyelimuti Kiyu Chou dan dua lainnya. Langkah ini cukup untuk membunuh mereka. Ledakan. Seberkas cahaya bintang seperti Bima Sakti menyapu dari cakrawala jauh. Itu seperti pisau paling tajam dan langsung memotong cakar emas berjari lima yang kuat menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, cahaya bintang mengikuti bayangan cakar emas berjari lima dan menyapu lelaki tua berjubah hitam di bawah. Orang tua berjubah hitam itu berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Murid lelaki tua berjubah hitam itu menyusut. Dia melambaikan lengan bajunya dan energi asal yang kuat menyapu, membentuk penghalang emas tebal di depannya. Bang! 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 Cahaya bintang itu seperti gergaji listrik yang memotong dengan kecepatan tinggi. Ia terus-menerus membombardir penghalang emas, menyebabkannya bergetar hebat dan hampir runtuh. Baru kemudian ia sepenuhnya memblokir kekuatan cahaya bintang, kodeks bintang dari Istana Astral Wanita Giok. Setelah memblokir kekuatan cahaya bintang, pupil lelaki tua berjubah hitam itu menyusut hingga ekstrim. Jejak keterkejutan muncul di matanya saat dia mengenali asal mula cahaya bintang. Elder Su, demi aku, Luo Xing, lepaskan mereka. Saya yakin saya, Luo Xing, masih berhak melakukannya. Suara jernih seperti seruan burung perlahan bergema di dunia ini. Tatapan semua orang menyatu dan segera melihat Luo Xing yang seperti peri di platform tinggi tidak jauh dari sana. Dia perlahan berdiri dan matanya yang jernih dan dingin terfokus pada lelaki tua berjubah hitam itu. 574. Aku tidak menyangka peri Luo Xing ada di sini. Aku bersikap kasar tadi, tapi Anda tahu kesulitan saya. Gu Yuetian, Gu Xin, dan Hu Wuying dicari oleh Putra Mahkota. Saya tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Orang tua berjubah hitam itu memandang Luo Xing dengan ketakutan dan berkata dengan senyuman palsu. Meskipun status Luo Xing lebih tinggi darinya, dia tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam urusan Markis House of Baichuan. Begitu dia ikut campur, itu bukan lagi masalah pribadi, tapi masalah antara dua negara adidaya. Inilah mengapa lelaki tua berjubah hitam itu begitu tidak takut. Dia tahu betul bahwa karakter Luo Xing stabil dan mantap. Tidak mungkin dia akan memaksa Markis House of Bai untuk Gu Yui Etian dan dua semut lainnya. Benar saja, wajah Luo Xing menunjukkan sedikit keraguan. Dia adalah jenius pertama dari Istana Astral Jade Lady. Kata-kata dan tindakannya tidak mewakili dirinya sendiri, tetapi seluruh pengadilan Astral Jade Lady. Karena itu, dia harus mempertimbangkan untung dan ruginya. Biarkan mereka pergi. Tiba-tiba, suara yang jelas dan tajam terdengar di ruang ini. King Lian yang awalnya berdiri kosong di tempat perlahan-lahan berbalik pada saat ini, dan matanya yang indah sedingin es dan tanpa emosi seperti es berumur 10.000 tahun saat dia menatap lekat-lekat pada lelaki tua berjubah hitam itu. Orang tua berjubah hitam itu terkejut. Dia tidak menyangka King Lian akan berbicara kepadanya seperti ini. Dia secara alami mengenal King Lian. Dia juga seorang jenius dari Istana Astral Jade Lady. Namun, dia jauh lebih lemah dari Luo Xing. Jika Luo Xing berbicara kepadanya seperti ini, mungkin dia tidak akan terlalu peduli. Namun, King Lian tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya seperti ini. Orang tua berjubah hitam itu mendengus dan berkata, Nona King Lian, saya sudah jelaskan bahwa ketiga orang ini dicari oleh putra mahkota. Apakah Anda ingin menyinggung Markis House of Baichuan karena ketiga semut ini? Karena kamu tidak ingin melepaskan mereka, aku punya caraku sendiri untuk membuatmu melepaskan mereka. Dengan mendengus dingin, Luo Xing menghentakkan kakinya dan aura tirani melonjak. Sepuluh ribu pelangi turun dari langit dan mengelilingi Luo Xing. Pelangi tersebar dan sinar matahari bersinar, menyilaukan dan menyilaukan. Tujuh warna bersinar seperti kupu-kupu yang menari, menyebabkan King Lian terlihat seperti peri yang turun ke dunia fana. Puncak alam kaisar tertinggi. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah ketika dia merasakan kehadiran kuat yang muncul dari dalam King Lian. Meskipun dia tahu bahwa King Lian telah memperoleh warisan kuno juga, King Lian hanya berada di pertengahan alam raja roda kedua. Menurutnya, meskipun dia telah memperoleh warisan kuno, kekuatannya tidak akan meningkat banyak, jadi dia tidak menganggap King Lian terlalu serius. Nona King Lian, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Apakah Anda benar-benar ingin menghentikan orang tua ini? Pada saat ini, nada suara lelaki tua berjubah hitam itu menunjukkan sedikit negosiasi. King Lian bisa mendapatkan warisan kuno, masa depannya tidak terbatas. Sebenarnya tidak ada gunanya menyinggung orang jenius seperti itu. Biarkan mereka pergi, atau aku akan menghajarmu sampai kamu melepaskannya. Tangan King Lian yang seperti batu giok terulur ke udara. Energi yang disebabkan oleh angin yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi pedang angin berbentuk spiral di telapak tangannya. Mata indahnya dingin. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu menjadi gelap, dan dia mencibir, maafkan saya karena tidak dapat memenuhi permintaan Anda. King Lian tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengetukkan kakinya dengan ringan dan langsung menembak ke arah lelaki tua berjubah hitam dengan sepuluh ribu garis cahaya. Pedang angin yang kuat di tangannya menebas dari atas ke bawah. Seketika, badai yang tak terhitung jumlahnya melanda dalam jarak seratus mil. Cakar Fajra Roda 5 Melihat King Lian langsung menyerang, lelaki tua berjubah hitam itu juga tidak menahan diri. Dia mencakar udara, dan cakar emas berjari lima yang panjangnya ratusan kaki seperti matahari terbit merobek udara di belakangnya dan menghantam King Lian. Angin puyuh membersihkan awan. King Lian mengangkat tangannya, dan pedang angin di telapak tangannya berputar seperti kincir angin. Seketika, badai yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya terkondensasi menjadi puluhan ribu pedang angin. Mereka merobek udara dan mendarat di cakar emas berjari lima di udara. Ledakan, 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 serangan puluhan ribu pedang angin sangat tajam. Pedang angin yang padat menghantam cakar emas berjari lima dan benar-benar menghancurkan cakar emas besar itu. Setelah pedang angin menghancurkan cakar emasnya, momentumnya tidak berkurang sama sekali. Mereka terus menyelimuti lelaki tua berjubah hitam di bawah dengan kekuatan yang tak terhentikan. Apa? Wajah lelaki tua berjubah hitam itu berkedut saat melihat cakar Fajra Roda Lima miliknya patah. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. King Lian hanyalah seorang kaisar Roda Empat Puncak, tapi dia benar-benar berhasil menembus serangan kekuatan penuhnya. Brengsek, penghalang delapan arah, blokir untukku. Orang tua berjubah hitam itu menekankan cakarnya ke tanah ketika dia melihat pedang angin turun. Segera, penghalang batu setinggi 800 kaki muncul dari tanah dan mengelilingi lelaki tua berjubah hitam itu berlapis-lapis. Mereka benar-benar tidak bisa ditembus. Bang, puluhan ribu pedang angin langsung menghantam penghalang delapan arah. Orang tua berjubah hitam itu terkejut saat mengetahui bahwa penghalang delapan arah benar-benar bergetar hebat. Setelah itu, retakan mulai muncul. Retakan. Suara jernih terdengar saat penghalang delapan arah runtuh sedikit demi sedikit. Orang tua berjubah hitam itu memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Dia menabrak tanah kosong yang jaraknya 100 meter. Penatua disiplin. Lelaki berpenampilan seram itu dan belasan orang lainnya menatap kaget pada lelaki tua berjubah hitam yang terjatuh ke tanah. Mereka buru-buru bergegas dan membantu lelaki tua itu berdiri. Tatapan mereka tertuju pada King Lian, yang sedang memegang pedang angin di tangannya. Mereka bingung. Enyahlah. Kalau tidak, aku tidak akan menahan diri lain kali. Suara dingin King Lian perlahan terdengar saat matanya yang indah menatap lelaki tua berjubah hitam dan yang lainnya. Ayo pergi. Orang tua berjubah hitam itu berdiri dalam keadaan menyesal. Dia mengertakkan gigi dan tidak punya pilihan selain pergi bersama pria berwajah menyeramkan dan yang lainnya. Dia tidak menyangka King Lian menjadi begitu kuat. Terlebih lagi, dia tidak menyangka King Lian akan menyerang secara langsung. Dengan adanya King Lian, lelaki tua berjubah hitam itu tahu bahwa mustahil untuk membawa pergi Gu Yuetian dan yang lainnya hari ini. Terima kasih, King Lian dan Luo Xing, karena telah menyelamatkan hidup kami. Saat ini Qi Chou dan yang lainnya tiba di depan King Lian dan Luo Xing dengan wajah penuh rasa terima kasih. Cepat tinggalkan ibu kota prefektur. Zuawan membunuh pangeran kedua dari keluarga Markis Bai Chuan di Pagoda Vitalitas. Ini bisa dianggap sebagai perseteruan maut dengan keluarga Markis dari Bai Chuan. Sekarang keberadaan Zuawan tidak diketahui, saya khawatir Sutian Liang akan menyerang Anda. Oleh karena itu, ibu kota prefektur adalah tempat yang berbahaya bagi Anda. Luo Xing menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ketika Chou, Gu Yuetian dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua menunjukkan sedikit senyuman pahit. Mereka tidak menyangka Zhuawan akan menimbulkan bencana sebesar itu. Namun, mereka tidak mengeluh tentang Zhuawan. Mereka semua tahu karakter Zhuawan. Selama tidak ada yang memprovokasi dia, Zhuawan tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain. Pangeran kedua dari keluarga Markis Baichuan, Su Tianliang, mungkin memprovokasi Zhuawan terlebih dahulu dan dibunuh. Kesalahannya bukan pada Zhuawan. Sebaiknya kamu meninggalkan ibu kota prefektur secara diam-diam. Jangan ketahuan oleh orang-orang dari keluarga Markis dari Baichuan. Jika tidak, kamu akan mendapat masalah lagi. King Lian dengan ramah mengingatkan. Terima kasih atas bantuanmu. Aku, Yu Chou, akan mengingat kebaikan ini. Aku pasti akan membalasnya di masa depan. Yu Chou menangkupkan tangannya dan berkata dengan serius. Tidak perlu untuk itu. Zuawan juga menyinggung keluarga Markis Baichuan karena dia menyelamatkanku. Jadi aku membalasnya. King Lian menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika Yu Chou dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua menatap King Lian dengan heran. Namun, mereka tidak mengambil hati. Setelah menangkupkan tangannya, Qiu pergi bersama Gu Yuetian dan yang lainnya serta orang-orang di kota Broken Rock. Adik Junior King Lian, Anda tidak perlu menunggu. Sudah tiga hari. Jika Zuawan bisa keluar, dia pasti sudah keluar. Sekarang dia belum keluar, saya khawatir dia benar-benar dikutuk. Luo Xing tiba-tiba datang ke sisi King Lian dan berkata dengan lembut. Mendengar ini, tubuh halus King Lian bergetar. Dia mengangguk sedikit dan sentuhan tekad tiba-tiba muncul di matanya yang indah. Dia berkata, kakak senior Luo Xing, ayo pergi. Aku akan kembali ke jadi Lady Star Court dan mengasingkan diri. Saat dia berbicara, King Lian mengangkat kaki gioknya dan perlahan meninggalkan tempat itu. Melihat punggung King Lian, Luo Xing menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan memfokuskan pandangannya pada menara vitalitas. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Zuawan, apakah kamu benar-benar jatuh? Di Baicuan Marquis Mansion, di aula yang luas dan megah, Sutian yang perlahan bersandar di kursi tinggi di tengah. Dia menatap sekelompok lebih dari sepuluh orang dengan wajah muram dan berkata, "Ketiga semut dari Ratan Armor City itu, kamu tidak menangkap mereka." Berdiri di ujung meja adalah lelaki tua berjubah hitam yang dikalahkan oleh King Lian. Saat ini, dahi lelaki tua berjubah hitam itu dipenuhi keringat. Ia membungkuk dan berkata, "Putra Mahkota sulung, tolong jangan marah. Rencana awalnya berjalan baik, sayangnya, Chou dan yang lainnya dari kota Broken Rock tiba-tiba ikut campur." Chou dari kota Broken Rock, dikatakan bahwa orang ini adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi Kaisar Roda 4. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang cukup terkenal di Kabupaten Mukin. Namun, dengan bantuan orang yang lebih tua, seharusnya tidak ada masalah, bukan? Jari telunjuk Sutian Liang mengetuk sandaran tangan dan berkata dengan acuh tak acuh. Qi tentu saja bukan ancaman. Namun, Luo Xing dan King Lian dari jadi Lady Star Court juga ikut campur. Aku bukan tandingan mereka, jadi aku tidak punya pilihan. Pada titik ini, lelaki tua berjubah hitam itu berhenti berbicara. Luo Xing dan King Lian juga ikut campur. Tidak heran meskipun Anda mengambil tindakan, Anda akan kembali dengan kekalahan. Kata Sutian Liang dengan alis berkerut. Putra mahkota tertua, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan gugup. Hehe, tentu saja kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Suawan membunuh saudara laki-laki kedua saya dan menyebabkan saya kehilangan warisan kuno. Bagaimana kita bisa membiarkan masalah ini berjalan begitu saja? Karena bajingan ini telah mati di warisan setan darah, biarkan semua orang yang berhubungan dengannya memberikan kompensasi atas kematiannya. Pada titik ini, Su Tianliang mengungkapkan senyuman dingin dan melanjutkan, "Baik kota armor rotan maupun kota batu rusak memiliki hubungan yang mendalam dengan Suawen. Anda harus mempersiapkan diri dengan baik, dan diam-diam menghancurkan kedua kota ini. Hancurkan kota-kota, putra mahkota sulung! Saya khawatir masalah ini sangat serius. Ratan armor City bukanlah masalah besar, tapi broken rock city adalah kota super. Jika kita secara terbuka menghancurkan kota broken rock, saya khawatir prestise rumah Markis Baichuan kita akan sangat terpengaruh." Wajah lelaki tua berjubah hitam itu sedikit berubah. Bodoh! Apakah aku bilang kita akan menghancurkan kota secara terang-terangan? Rotan Armor City tidak perlu ditakuti. Jika kita menghancurkannya, biarlah. Tentu saja, kita tidak harus melakukannya sendiri. Perlu Anda ketahui bahwa Broken Rock City memiliki banyak sekali musuh. Selama kita mendorong mereka sedikit, Broken Rock City pasti akan diserang. Saya rasa ada banyak penguasa kota-kota super yang tertarik dengan kota Broken Rock. Mata Sutian Liang menyipit, dan sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman licik. Itu ide yang bagus, putra mahkota sulung. Jika kita menggunakan pisau pinjaman dengan cerdik, secara tidak langsung kita memang bisa menghancurkan kota batu patah. Orang tua berjubah hitam itu tiba-tiba sadar. "Iya, pergi dan hubungi beberapa kota super yang memiliki konflik dengan Broken Rock City. Setelah semuanya diatur, beritahu raja ini. Raja ini secara pribadi akan menangkap orang-orang yang berhubungan dengan Zuo Wen dan menyiksa mereka dengan kejam, hehe." 575. Di luar ibu kota provinsi, sekelompok lebih dari 10 orang buru-buru meninggalkan gerbang kota. Orang-orang ini mengenakan jubah hitam panjang dengan tudung besar menutupi wajah mereka, mustahil untuk mengetahui penampilan mereka yang sebenarnya. Rombongan orang berpakaian aneh itu baru berhenti ketika jaraknya hampir seribu meter dari ibu kota provinsi. Pemimpin itu melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, "Tidak ada yang mengikuti kita. Saya khawatir orang-orang dari keluarga Markis Baichuan tidak mengikuti kita." Begitu orang ini selesai berbicara, sekelompok orang di sekitarnya menghela nafas lega. Mereka melepas tudung mereka dan mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya. Itu adalah Kiyu Chou, Gu Yuetian, dan yang lainnya. Ternyata setelah mendapat peringatan King Lian dan Luo Xing, mereka sengaja menyamar dan buru-buru meninggalkan ibu kota provinsi. Mereka takut orang-orang dari keluarga Markis Chuan akan menimbulkan masalah. Senior Kiyu Chou, gubernur kota Ouyang, ini semua berkat kota batu rusakmu. Jika bukan karena kamu, kami bertiga tidak akan bisa melarikan diri dari ibu kota provinsi. Gu Yuetian membungkuk dan berkata dengan hormat. Haha, Anda tidak harus seperti ini. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang Suawen. Saya yakin orang itu tidak akan mati, Qi tertawa dan menepuk bahu Gu Yuetian. Gu Yuetian dan dua lainnya tersenyum pahit. Mereka secara alami tahu bahwa Qi sedang menghibur mereka. Mereka saling memandang dan menggelengkan kepala. Kamu harus berhati-hati terhadap orang-orang dari keluarga Markis Baichuan. Bagaimanapun, Fin Armor City Anda adalah kota tingkat rendah. Dengan kekuatan keluarga Markis Baichuan, menghancurkan kota Fin Armor Anda hanyalah masalah melambaikan tangan. Saya pikir yang terbaik adalah Anda memindahkan semua orang penting di Fin Armor City ke kota Broken Rock kami. Kiyu Chou berkata setelah berpikir sejenak. Bukankah itu akan berimplikasi pada kota batu rusakmu? Mata Gu Yue Tian berbinar, tapi dia segera berkata dengan ragu-ragu. Jangan khawatir, bagaimanapun, kota Broken Rock kami adalah salah satu kota super terbaik di kabupaten mungkin. Keluarga Markis Bai Chuan memang kuat, tapi mereka tidak memenuhi syarat untuk menyentuh kota batu rusak kita. Jika mereka benar-benar melakukannya, keluarga Markis Kin tidak akan tinggal diam. Kiyu Chou menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Terima kasih banyak, Senior Kiyu. Saya akan kembali sekarang dan memindahkan orang-orang penting dari Fin Armor City ke Broken Rock City. Gu Etian dan dua lainnya sangat gembira. Ya, mari berpisah sekarang dan bertemu lagi di Broken Rock City. Qi Yuchou menganggukkan kepalanya. Segera, dia memimpin kelompok dari Broken Rock City dan terbang ke langit. Ayah, ayo pergi. Kita perlu memindahkan orang-orang penting di Ratan Armor City secepat mungkin. Kalau tidak, akan terlambat jika penduduk kediaman Markis Bai Chuan mengetahuinya. Gusin buru-buru mengingatkan. Pergi. Gu Yuetian mengangguk. Lalu, mereka bertiga menuju ke arah lain. Suara mendesing. 576. Gu Yuetian menghela nafas pelan. Dia memahami perasaan Zuo Xiangding. Dia juga tidak ingin Zuo Wen jatuh. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius dengan potensi lebih dari seorang super jenius. Masa depannya tidak terbatas. Mari kita kesampingkan masalah Zuo Wen sekarang. Saat ini, prioritas pertama kami adalah memindahkan orang-orang kami ke Broken Rock City. Kalau tidak, keluarga Markis Bai Chuan tidak akan membiarkan kita lolos, kata Gu Yuetian dengan serius. "Mem, lalu kami akan melakukan apa yang Anda katakan? Aku akan mengemasi anak buahku hari ini dan mengikutimu ke Broken Rock City besok," Hu Xiao menangkupkan tinjunya dan berkata dengan serius. Gu Yuetian mengangguk dan memandang Zuo Xiangding. Dia berkata, "Kepala keluarga Zuo, mengapa Anda tidak mengikuti kami ke kota Broken Rock? Jika tidak, keluarga Markis Bai Chuan akan menemukan keluarga Zuo Anda cepat atau lambat." Zuo Xiangding mengangguk. Dia juga sudah kembali tenang dan berkata dengan tenang, Jangan khawatir, Gubernur. Aku akan mengemasi anak buahku dan mengikutimu ke Broken Rock City. Melihat Zuo Xiangding mengangguk, Gu Yue Tian menghela nafas dan melambaikan tangannya. Dia berkata, Kembalilah dan persiapkan dirimu. Kami akan berangkat besok pagi. Segera, semua orang di aula utama bubar. Pagi-pagi sekali, saat sinar matahari pertama menyinari langit, banyak orang di Ratan Armor City sudah sibuk. Kantor gubernur, Keluarga Zuo dan keluarga Huben, tiga kekuatan lokal, semuanya telah mengumpulkan orang-orang mereka dan meninggalkan Ratan Armor City. Adapun warga kota Ratan Armor, Gu Yuetian mengatur agar mereka tinggal di kota. Dia juga meninggalkan sekelompok tentara elit untuk menjaga ketertiban di Ratan Armor City. Gu Yuetian hanya membawa orang-orang paling penting bersamanya. Sedangkan bagi warga Ratan Armor City, dia percaya bahwa keluarga Markis Bai Cuan tidak akan melakukan apapun terhadap orang-orang lemah ini. Karena itu, dia tidak membuat pengaturan khusus apapun. Ya, ya, ya. Suara garing tapak kuda berangsur-angsur menghilang di sepanjang jalan yang berkelok-kelok. Mungkin Gu Yue Tian dan yang lainnya masih tidak tahu bahwa pergi ke Kota Batu Rusak pada dasarnya sedang menuju ke dalam jebakan. Mereka telah berjalan selangkah demi selangkah ke dalam jaring besar yang telah dipasang Sutian Liang, dan hanya menunggu kesempatan terakhir untuk menangkap mereka semua dalam satu gerakan ledakan. Di atas sembilan langit, puluhan ribu sambaran petir keluar dari awan hitam seperti naga, menimbulkan kekacauan. Seperti tali yang diikat, mereka membentuk penjara petir yang tebal di kehampaan gemuruh. Puluhan ribu sambaran petir yang mengerikan menghujani, seperti badai petir langsung menyelimuti sosok kurus di bawah. Namun, yang mengejutkan adalah sosok tersebut tidak mengelak sama sekali; ia mengepalkan tangan kanannya, dan kemudian cahaya kemasan yang tak terbatas melonjak secara eksplosif. Itu seperti matahari kecil yang perlahan-lahan lahir, mempesona, dan cemerlang. Cahaya kemasan menyala, dan guntur yang memenuhi langit menghilang. Suara langkah kaki yang tajam terdengar, dan seorang pria muda dengan rambut hitam acak-acakan, dan pakaian berkibar perlahan keluar. Kulitnya yang terbuka bersinar dengan cahaya keemasan yang redup, dan dia tampak seperti iblis atau dewa, seolah-olah dia disepuh emas. Alam Kaisar tertinggi, saya akhirnya mencapainya. Wajah pemuda berambut hitam itu dipenuhi kegembiraan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ke langit. Suaranya bagaikan guntur yang menggelegar. Tidak buruk. Efek dari Lotus Batting In Flames memang sangat kuat. Nak, kamu baru berada di tahap awal Alam Kaisar tertinggi beberapa bulan yang lalu, namun di bawah pengaruh Mandi Teratai dalam api, kamu langsung maju ke Alam Kaisar tertinggi. Lu Hantian yang compang kemping perlahan berdiri. Matanya yang seperti elang menatap lurus ke arah Zuawan, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Kakak Hantian, berapa lama waktu yang saya perlukan untuk berkultivasi? Zuawan menenangkan kegembiraannya dan bertanya pada Lu Hantian sambil tersenyum. Sudah sekitar dua bulan, kecepatan Anda menerobos ke alam kaisar tertinggi cukup cepat. Awalnya diperkirakan memakan waktu tiga bulan, tapi Anda menyelesaikannya satu bulan lebih awal, puji Lu Hantian. Dua bulan, itu berarti tinggal kurang dari setengah tahun lagi hingga pertempuran sembilan negara. Sepertinya kita harus keluar sekarang, kata Zuawan sambil tersenyum setelah berpikir sejenak. Iya, ini memang waktunya untuk keluar. Tapi nak, izinkan aku mengingatkanmu tentang sesuatu. Jiwa setan darah ditekan di peti mati hijau penekan setan di punggung Anda. Jika Anda belum sepenuhnya menyempurnakan jiwa setan darah, sebaiknya Anda tidak membukanya. Jika tidak, Blood Demon yang licik mungkin akan mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Tiba-tiba, pandangan Lu Hantian terfokus pada peti mati hijau di punggung Zuawan. Nada suaranya menjadi sangat serius dan hati-hati. Zuwen tertegun sejenak, lalu mengangguk dengan serius. Dia tahu bahwa fungsi lain dari peti mati hijau penekan iblis tidak dapat digunakan dengan cara ini, namun manfaatnya sangat nyata. Bagaimanapun, peti mati hijau penekan iblis di punggungnya akan terus menyempurnakan kekuatan iblis darah dan mengirimkannya ke dalam tubuhnya. Tanpa disadari, Zua Wen berada dalam kondisi kultivasi sepanjang waktu. Bahkan jika dia tidak sengaja bermeditasi, kekuatan iblis darah di peti mati hijau penekan iblis akan terus meningkatkan kekuatannya. Kalau terus begini, Zuawan menebak bahwa sebelum pertempuran sembilan negara, dia mungkin bisa meminjam kekuatan Blood Demon untuk menerobos ke alam kaisar tertinggi, atau bahkan lebih kuat. Bagaimanapun juga, kekuatan Blood Demon tidak terbatas dan seluas lautan. "Ayo pergi, ayo tinggalkan tempat ini!" Lu Hantian memperingatkan beberapa kali lagi dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan yang sangat gagah berani menyelimuti Zuawan. Dengan satu langkah, dia langsung memasuki pusaran besar berwarna darah di langit. Di luar Menara Origin Key, platform tinggi di tengah dan empat alun-alun besar yang awalnya ada telah lama dihancurkan. Saat ini, tidak ada yang tersisa di sekitarnya. Pertempuran Menara Origin Key Tahunan memang merupakan peristiwa yang tak tertandingi di seluruh kabupaten mungkin. Namun, setelah pertempuran Menara Asalki berakhir, Menara Asalki hanya akan menjadi simbol ibu kota kabupaten. Tidak akan terlalu banyak orang di sekitarnya untuk jalan-jalan. Ketika penduduk ibu kota kabupaten melewati Menara Origin Key, kebanyakan dari mereka sesekali meliriknya. Meskipun mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan iri hati, Menara Asalki yang belum dibuka hanyalah sebuah bangunan megah bagi mereka. Hanya dua bulan telah berlalu sejak akhir pertempuran Menara Originki. Namun, penduduk ibu kota kabupaten masih membicarakan tentang banyaknya orang jenius yang menonjol. Meski dua bulan telah berlalu, topik pembicaraan semakin memanas. Di antara mereka tentu saja ada lima jenius yang telah memperoleh lima warisan kuno, LV Yitao, Luo Xing, King Lian, Qin Batian dan Ling Uxiuang. Dikatakan bahwa persaingan pertempuran Menara Asalki kali ini jauh lebih ketat daripada yang sebelumnya, terutama lima warisan kuno terakhir. Hasilnya benar-benar melebihi ekspektasi semua orang. Seorang penjaga patroli berbaju besi saat ini sedang menceritakan situasi di luar Menara Yuan Qi dengan penuh semangat. Di depan penjaga, cukup banyak warga sipil yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Penuturan penjaga, kefasihan penjaga itu tidak buruk. Ia berbicara dengan gamblang dan dengan irama naik turun, membuat penonton di sekitarnya berseru dari waktu ke waktu. Rupanya, mereka semua menggantikan cerita penjaga itu. Kabupaten mungkin kami secara terbuka mengakui lima orang jenius super. Mengapa dua dari mereka tidak mendapatkan warisan kuno, dan sebaliknya, warisan itu diperoleh oleh dua orang jenius yang tidak dikenal? Mungkinkah Sutian Liang dari kediaman Markis Seratus Sungai dan suci dari Sekte Pedang Kekaisaran dikalahkan oleh Ling Shuang dan King Lian? Tiba-tiba, seorang pria jangkung dan kekar di antara kerumunan itu berdiri dan bertanya. Ini juga menjadi keraguan di hati banyak orang. Seketika, pandangan semua orang tertuju pada penjaga. Tiba-tiba, dia menjadi pusat perhatian yang membuat penjaga itu cukup senang. Meskipun dia hanya seorang penjaga yang tidak penting dan rendahan, dia cukup beruntung ditugaskan untuk menjaga ketertiban di Menara Asalki, jadi dia melihat dan mendengar lebih banyak daripada orang lain. Ling Wu Shuang adalah jenius nomor satu di kota Lingtian, dan King Lian adalah murid Istana Bintang Perawan Giok yang lebih menonjol. Kekuatan kedua orang ini lebih rendah daripada Sutian Liang dan Suci, jadi tentu saja mereka tidak memiliki kemampuan untuk menantang Sutian Liang dan Suci. Penjaga itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Lalu bagaimana mereka memperoleh warisan itu? Mungkinkah Sutian Liang dan Zuci berbaik hati memberikannya? Pria kekar itu terus bertanya sambil menyilangkan tangan. Hehe, he, berbicara tentang ini, kami harus menyebutkan satu orang. Nama orang itu adalah Suawen. Dikatakan bahwa dia hanya seorang jenius dari kota tingkat rendah, tetapi dia bangkit di Menara Asalki dan menjadi kuda hitam terbesar di Menara Asalki tahun ini. Menurut yang saya tahu, Zuci dan Sutian Liang dieliminasi oleh Suawen ini pada saat yang bersamaan. Dan anak ini juga murah hati." Dia secara langsung menyerahkan warisan Sutian Liang dan Suci, tetapi dia dengan keras kepala memilih warisan setan darah yang menakutkan. "Saya khawatir anak ini sudah meninggal. Sayang sekali keajaiban seperti itu. Berbicara tentang ini, wajah penjaga itu menunjukkan sedikit emosi dan penyesalan. Di awalnya adalah orang rendahan, dan seorang jenius seperti Zuawan yang bangkit dari ketiadaan dengan mudah beresonansi dengannya. Sangat disayangkan bahwa surga iri pada orang-orang jenius, kerumunan di sekitarnya juga terdiam." Mereka telah lama mendengar nama Zuawan, dan berbagai perbuatannya di Menara Asalki telah lama tersebar ke seluruh wilayah. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Zuawan sebenarnya telah melenyapkan orang-orang super jenius seperti Sutian Liang dan Suci pada saat yang bersamaan. Sungguh menakutkan, ledakan, ledakan, ledakan! Tiba-tiba, guncangan yang sangat menakutkan terjadi di seluruh wilayah, seolah-olah gempa bumi yang sangat mengerikan telah terjadi di wilayah tersebut. Pada saat yang sama, pilar darah besar keluar dari Menara Origin Qi. Langit biru cerah yang semula sekarang diwarnai dengan warna merah darah yang aneh. Ki darah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, mewarnai seluruh wilayah menjadi merah darah. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada gerakan abnormal di Menara Originki? Para penjaga dan sekelompok orang tidak jauh dari Menara Originki semuanya tergeletak di tanah, gemetar. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat saat mereka menatap Menara Origin Ki yang menjulang tinggi di depan mereka. Pilar darah yang menjulang tinggi dan guncangan hebat segera menarik perhatian kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di daerah tersebut. Dalam sekejap, prajurit yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Menara Originki Mereka semua ingin melihat apa yang terjadi di Menara Originki Suara mendesing Suara mendesing Dua sosok keluar dari pilar darah Penampilan kedua toko ini sangat aneh Salah satunya memiliki rambut acak-acakan dan wajah kotor Pakaiannya compang kemping, dan dia tampak seperti pengemis yang putus asa Orang lain masih agak muda Dia memiliki rambut hitam dan pakaian hitam, dan dia membawa peti mati berwarna hijau di punggungnya Tubuhnya yang seperti batang tombak memancarkan aura ganas yang membuat orang tidak bisa melihat langsung ke arahnya. "Bajingan, keributannya terlalu besar." Pria yang mirip pengemis itu membuka mulutnya dan mengumpat. "Itu sangat vulgar." "Kakak Hantian, keributanmu memang terlalu besar. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Jika tidak, kami akan benar-benar menjadi sasaran semua kekuatan di wilayah ini." Pemuda berambut hitam itu tanpa daya merentangkan tangannya. "Ayo pergi. Ayo tinggalkan tempat ini dulu." Pria mirip pengemis itu melambaikan lengan bajunya dan keduanya langsung menghilang tanpa jejak. Para penjaga yang semula tergeletak di tanah diam-diam memandangi dua orang yang menghilang di langit. Apalagi saat mereka melihat pemuda membawa peti mati berwarna hijau, mereka merasa pemuda itu agak familiar. 577. Munculnya pilar darah mengguncang seluruh wilayah. Segerombolan sosok mirip belalang terbang menuju menara energi asal di pusat wilayah. Swash swash swash. Lusinan sosok dengan aura menakutkan langsung tiba di udara di atas menara energi asal. Mereka berjalan di udara seperti makhluk abadi. Mereka semua adalah ahli alam kaisar terhebat. Penjaga terdekat dan puluhan rakyat jelata di samping mereka mau tidak mau menelan ludah ketika mereka melihat puluhan sosok berjalan di udara. Hanya para penggarap di alam kaisar tertinggi dan di atasnya yang mampu terbang di udara. Sekarang setelah begitu banyak tokoh besar legendaris berkumpul di sini, rakyat jelata secara alami dipenuhi dengan rasa kagum dan keingintahuan. Di bagian paling depan dari sosok-sosok ini adalah seorang pria paruh baya berjubah biru. Dia memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia menatap pilar darah besar di udara di atas menara energi asal. Saudara, lu, apa yang sedang terjadi? Mengapa hal seperti ini tiba-tiba terjadi pada Menara Energi? Asal Master of the Meteorite tiba di depan Lu Nantian. Matanya yang indah dipenuhi kebingungan. Pada saat yang sama, Markis Baichuan Su Chang, Markis Yong Sheng, kini dan kepala sekolah Pedang Penguasa Suanyuan Li, semuanya berkumpul di udara di atas Menara Energi. Asal dengan ekspresi kebingungan yang serupa, aku juga tidak yakin. Lu Nantian menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dia juga sangat bingung. Setelah pertempuran memperebutkan menara energi asal, menara tersebut seharusnya ditutup sepenuhnya. Bagaimana bisa terjadi keributan sebesar ini? Mari kita bertanya pada rakyat jelata di bawah. Mereka berada di dekatnya ketika menara energi asal berubah. Mari kita lihat apa yang mereka katakan. Tatapan Eleven Nantian dengan cepat tertuju pada penjaga dan orang-orang di belakangnya yang sedang menatapnya. Mem, rakyat jelata ini mungkin punya beberapa petunjuk. Beberapa dari mereka setuju satu demi satu. Segera setelah itu, Eleven Nantian memimpin kelompok lainnya dan mendarat di tanah kosong di bawah. Mereka perlahan berjalan menuju penjaga yang agak bingung dan tidak berdaya. Para penjaga dan kerumunan di belakang mereka sangat gugup ketika mereka melihat Eleven Nantian dan para ahli lainnya berjalan ke arah mereka. Bagi mereka, ahli rilem kaisar tertinggi adalah eksistensi yang agung, tidak dapat dijangkau seperti dewa. Namun, keberadaan ini sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk berjalan ke arah mereka, dan secara berkelompok. Bagaimana mungkin para penjaga dan yang lainnya tidak gugup dan bersemangat? bisakah Anda memberitahu kami apa yang terjadi di Menara Energi Asal tadi? Lu Nantian bertanya dengan acuh tak acuh. Penjaga itu menundukkan kepalanya sedikit saat matanya berkedip tanpa henti. Namun, hatinya dipenuhi kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa ahli nomor satu di Kabupaten Mukin, Lu Nantian, akan berinisiatif untuk bertanya kepada penjaga rendahan seperti dia. Penjaga itu buru-buru menangkupkan tangannya dan dengan hormat berkata, yang rendahan ini tidak tahu secara spesifik, tapi tidak lama setelah pilar darah muncul, dua sosok muncul di menara energi asal. Mereka segera menghilang ke langit. Dua angka, Anda bilang dua orang keluar dari menara energi asal. Ketika penjaga mengatakan ini, Eleven nantian dan para tokoh terkemuka di belakangnya semua tercengang. Menara itu sudah ditutup hampir dua bulan, dan masih ada orang yang keluar dari sana. Apalagi jumlahnya ada dua. Saat itu juga, semua orang memikirkan Suawan, yang masih terjebak di menara energi asal, karena Suawan dengan keras kepala memilih untuk mewarisi warisan setan darah dan tidak meninggalkan menara tepat waktu. Semua orang secara tidak sadar mengira Suawan telah mati. Tapi sekarang, kata-kata penjaga itu tidak diragukan lagi telah membalikkan anggapan mereka bahwa Zuawan telah meninggal. Kemungkinan besar Zuawan masih hidup. Bisakah kamu menggambarkan penampilan kedua orang ini secara detail? Lu Nantian bertanya dengan mata cerah. Dia tahu bahwa jika Zuawan tidak mati, kemungkinan besar dia akan mendapatkan warisan setan darah pada akhirnya. Adapun mengapa dia baru keluar sekarang, mungkin karena dia menemui beberapa kendala dalam warisan dan tertunda. Saya juga tidak melihat dengan jelas. Salah satu dari mereka berusia paruh baya dan pakaiannya compang camping seperti pengemis. Yang lainnya masih muda, dan pemuda itu membawa peti mati besar berwarna hijau di punggungnya. Penjaga itu menjawab dengan jujur. Kekuatannya tidak tinggi, jadi penglihatannya tidak begitu tajam. Dia tidak melihat penampakan kedua orang itu dengan jelas. Dua orang. Pemuda itu membawa peti mati perunggu. Setelah mendengar penjelasan penjaga itu, Lunantian dan yang lainnya mengungkapkan sedikit keraguan. Awalnya. Mereka mengira pemuda itu kemungkinan besar adalah Suawan, tetapi mereka ingat bahwa Suawan tidak membawa apapun di punggungnya, apalagi sesuatu yang aneh seperti peti mati perunggu. "Mungkinkah itu bukan Suawan? Lalu, siapa itu?" Lu Nantian agak bingung. Di jalanan yang bising, dua sosok unik perlahan berjalan di antara kerumunan, menarik perhatian banyak orang di sekitar saat mereka saling berbisik. "Suawan, mungkinkah kami berdua sangat aneh? Mengapa banyak sekali orang yang menunjuk ke arah kami, Lu Hantian?" yang mengenakan pakaian compang kemping dan tampak seperti pengemis, bertanya dengan santai sambil melihat sekeliling di jalan. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka menunjuk ke arahmu. Saya sangat normal, oke. Okay. Lihatlah dirimu, kamu benar-benar seperti seorang pengemis. Wajar jika mereka menunjuk Anda. Kamu tidak jauh lebih baik dariku, kan? Pakaianmu juga compang kemping, dan kamu membawa peti mati. Dibandingkan denganmu, aku dianggap normal. Lu hantian menggoyangkan jarinya dan tertawa. Zua Wen menyadari bahwa dia sebenarnya tidak bisa berkata-kata. Ngomong-ngomong, membawa peti mati di punggungnya memang sangat aneh, tapi Zuo Wen tidak akan dengan mudah menjatuhkan peti mati hijau penekan iblis itu. Semakin lama dia membawa benda ini, budidayanya akan semakin meningkat. Kekuatan Blood Demon di dalam peti mati terus meningkatkan budidaya dan kekuatannya. Bagaimana dia bisa melepaskan manfaat seperti itu? Saya sudah hampir 100 tahun tidak keluar. Saya tidak menyangka perubahan di ibu kota kabupaten tidak terlalu besar. Mungkin karena dia sudah terlalu lama terjebak di tanah warisan Blood Demon, tapi Luhantian melihat sekeliling jalan seperti orang desa. Perilaku seperti ini juga menarik banyak tatapan menghina dan menghina. Eh, bahkan rumah anggur yang berusia ratusan tahun masih ada di sini. Haha, aku sudah lama tidak minum minuman enak. Zuawan, temani aku minum enak hari ini untuk merayakan keberhasilan pelarian kita. Lu Hantian sepertinya melihat sesuatu yang menarik. Dia buru-buru menarik Zuawan dan berhenti di depan sebuah restoran yang sangat mewah. Restoran di depan mereka disebut rumah anggur yang berusia 100 tahun. Itu menempati area seluas hampir 100 li, dan seluruh restoran berbentuk seperti menara. Sebenarnya ada total 100 lantai, dan setiap lantai dipenuhi pelanggan. Tempat itu ramai dan ramai, dan bisnis sangat panas. Anak nakal, rumah anggur berusia ratusan tahun ini adalah tempat yang bagus. Anggur berkualitas di dalamnya sangat lesat. Aroma anggurnya lembut, dan sisa rasanya tidak ada habisnya. Kalau minum secangkir pasti tidak akan bisa berhenti, hehe. Berbicara tentang anggur, senyuman Lu Hantian tiba-tiba menjadi sangat menyedihkan. Hei, hei, kalian berdua pengemis yang malang, ini bukan tempat di mana kalian berdua bisa datang. Cepat enyahlah. Ketika Lu Hantian hendak membawa Zuawan masuk, seorang pria kekar di pintu masuk rumah anggur berusia 100 tahun mengulurkan tangan kanannya dan menghalangi jalan Lu Hantian. Matanya terbuka lebar, dan tatapannya penuh peringatan. Enyahlah. Lu Hantian tidak mau repot-repot memperhatikan pria kekar itu. Dengan teriakan ringan, gelombang energi terkondensasi dalam gelombang suara, menyebabkan pria kekar itu mundur berulang kali. Dengan erangan teredam, dia memuntahkan seteguk darah. Saat ini, wajah pria kekar itu dipenuhi ketakutan. Dia bisa dianggap sebagai ahli panggung Raja Surgawi, namun orang ini sebenarnya telah melukainya dengan teriakan ringan. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan? Orang ini jelas merupakan seorang ahli di atas tahap kaisar tertinggi. Dia bahkan belum pernah mendengar teknik seperti menggunakan gelombang suara untuk melukai seseorang. Di rumah anggur berusia 100 tahun, banyak juga orang yang memperhatikan keributan antara Luhantian dan pria kekar itu. Terutama ketika mereka melihat bahwa Luhantian telah melukai ahli panggung Raja Surgawi dengan satu teriakan, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Orang ini sangat kuat, menggunakan gelombang suara untuk melukai orang. Dia setidaknya harus menjadi ahli tahap kaisar tertinggi. Aku benar-benar tidak menyangka pengemis tua yang biasa-biasa saja itu bisa sekuat itu. Pengemis tua ini memang kuat, entah seberapa kuat peti mati yang membawa pemuda di sampingnya. Saya khawatir dia tidak akan terlalu lemah di restoran. Banyak orang menatap Luhantian dan Suawan dengan ketakutan di mata mereka. Jelas sekali bahwa mereka telah memperlakukan mereka berdua sebagai ahli yang tertutup. Tuanku, orang rendahan ini mempunyai mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Saya harap kalian berdua bisa memaafkan saya. Tolong, silakan masuk. Penjaga gerbang kekar itu buru-buru berdiri. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa pengemis tua berpakaian compang camping di depannya itu jauh dari seseorang yang bisa dia lawan. Dia sudah dipenuhi penyesalan, diam-diam membenci dirinya sendiri karena menilai buku dari sampulnya. Dia melangkah ke samping dengan senyum lebar di wajahnya. Bukankah akan lebih baik jika kamu mengizinkan kami masuk lebih awal? Rasa sakit fisik Anda akan berkurang. Penampilan lu hantian sangat mendominasi. Dia langsung membawa Zuawan ke restoran, bahkan tidak melirik pria kekar itu. Melihat pria kekar yang kepalanya menunduk dan diam di depan pintu, serta ekspresi lugas Luhantian, Zuawan hanya bisa menghela nafas dalam hati. Di dunia ini, yang kuat dihormati. Selama Anda memiliki kekuatan, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Aturan apa? Pembatasan apa? Bagi seorang ahli sejati, mereka hanya ada dalam nama saja. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Setelah memasuki restoran, banyak orang menatap Wen dan Lu Hantian dengan ketakutan. Adegan Lu Hantian melukai pria kekar dengan gelombang suaranya telah membuat mereka menebak bahwa Lu Hantian adalah seorang ahli yang tertutup. Tidak ada yang berani memprovokasi orang seperti itu. Restoran pembuatan bir 100 tahun memiliki total 100 lantai. Setiap lantai lebih mewah dari lantai sebelumnya. Selain itu, anggur di setiap lantai lebih lezat daripada yang terakhir. Anggur di lantai ke-100 hanyalah anggur terbaik. Kapan saatnya tiba, kakak akan membiarkanmu mencicipi apa yang disebut kelezatan di dunia. Haha. <laughs> Saat dia berbicara, Lu Hantian memimpin Suawan ke lantai atas tanpa henti. Penampilan aneh kedua orang itu secara alami menarik tatapan aneh para pelanggan di lantai lain. Namun, keduanya tidak peduli dengan tatapan aneh di sekitar mereka. Di pintu masuk lantai ke-100, dua pria kekar seperti menara besi dengan dingin menatap Suawan dan Lu Hantian. Mereka berkata, ini adalah ibu kota provinsi. Hanya orang-orang dari lima negara adidaya yang bisa masuk. Kalian berdua tidak terlihat seperti orang dari negara adidaya manapun. Saya menyarankan kalian berdua untuk meninggalkan tempat ini. Meski tatapan salah satu pria kekar itu dingin, nadanya agak sopan. Meskipun Lu Hantian dan Zuawan berpakaian aneh, aura mereka cukup kuat. Kedua pria kekar itu tidak ingin terlalu menyinggung perasaan mereka. Terlebih lagi, kedua pria kekar itu pernah mendengar tentang Lu Hantian yang melukai seseorang dengan gelombang suaranya. Jadi, sikap mereka tidak terlalu buruk. Mereka hanya berencana mengejar mereka berdua di bawah lantai 100. 578. Berdebar, berdebar, berdebar. Suara langkah kaki yang tajam bergema di restoran saat sekelompok tujuh atau delapan orang menaiki tangga ke lantai seratus. Orang yang memimpin adalah seorang wanita muda. Wanita ini mengenakan sutra kuning. Kulitnya seputih salju, dan sosoknya menggerahkan. Dia bisa dianggap cantik dengan ketampanan. Namun, rasa dingin yang terlihat di antara alisnya menghancurkan kecantikan wanita ini secara keseluruhan. Yang mengejutkan Zuo Wen, kedelapan dari mereka sebenarnya adalah ahli alam kaisar tertinggi berdasarkan aura yang mereka pancarkan secara samar yang terkuat di antara mereka adalah wanita berbaju kuning, dan dia sebenarnya adalah ahli rilem kaisar tertinggi roda kedua di alam kaisar awal. Adapun yang lainnya, mereka pada dasarnya semuanya berada di alam raja tertinggi. Namun, ada satu orang yang menarik perhatian Zuo Wen. Itu adalah seorang pria muda dengan ekspresi dingin yang mengikuti di belakang wanita berbaju kuning. Aura orang ini agak aneh. Meskipun dia tampak seperti seorang kultivator alam kaisar tertinggi, Indra Tajam Zuo Wen memberitahunya bahwa kekuatan pemuda ini tidaklah sederhana. Dia mungkin menyembunyikan tingkat kultivasi aslinya. Sebenarnya dia adalah putri ketiga dari kediaman Markis bai Chuan, Su Meier. Dia tidak suka minum. Mengapa dia datang ke restoran minuman 100 tahun hari ini? Putri ketiga mungkin tidak ke sini untuk minum, kan? Mereka yang bisa memasuki lantai ke-100 dari minuman 100 tahun pada dasarnya adalah orang-orang dari lima kekuatan super. Dia mungkin di sini untuk bertemu orang penting. Banyak orang di lantai 99 mengenali wanita berbaju kuning dan kelompoknya. Mereka semua berbisik dan menebak motif Sumeyi memasuki lantai ke-100. Kediaman Markis dari bai Chuan. Dengan pendengaran Zuo Wen, dia secara alami mendengar diskusi banyak orang di sekitarnya. Terutama ketika dia mendengar kata kediaman Markis Bai Chuan, matanya menyipit. Dendam antara dia dan kediaman Markis dari Bai Chuan tidaklah kecil. Jika Su Chang dan Su Tianliang mengetahui bahwa Zuo Wen telah keluar dari menara asal hidup hidup, mereka mungkin tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Mereka bahkan mungkin menyerangnya secara langsung. Saya tidak pernah mengira putri Meyer akan datang ke minuman 100 tahun kami. Sungguh suatu kehormatan. Begitu wanita berpakaian kuning itu tiba, kedua pria kekar yang menjaga pintu tersenyum terpampang di wajah mereka. Mereka bahkan memasang ekspresi menjilat di wajah mereka saat mereka buru-buru memberi jalan agar dia memasuki tangga dan dengan hormat memberi isyarat mengundang. Wajah dingin dan cantik wanita berpakaian kuning itu dipenuhi dengan arogansi. Dia dengan santai melirik Lu Hantian dan Zuawan yang ceroboh, yang membawa peti mati. Alisnya yang panjang dan indah sedikit berkerut, dan matanya yang indah memiliki sedikit rasa jijik yang tak terselubung. Brave 100 tahun milikmu dianggap sebagai kekuatan besar di ibu kota prefektur. Bagaimana kamu bisa membiarkan dua orang ceroboh ini memasuki restoran dan bahkan mencapai lantai 99? Su Meier menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan nada agak kasar, menyebabkan Suowen dan Lu Hantian mengerutkan kening. Putri Meier benar, minuman 100 tahun kami akan menangani masalah ini dengan baik. Silakan masuk. Kedua pria kekar itu tersenyum dan buru-buru memberi isyarat mengundang. Namun, mereka tidak terburu-buru mengusir Suowen dan Lu Hantian. Kedua pria kekar itu tahu bahwa dua orang biasa-biasa saja di depan mereka bukanlah orang biasa. Tentu saja, mereka tidak akan terlalu kejam. Melihat kedua pria kekar itu tidak segera mengusir Zuawan dan Luhantian, alis indah Sumei sedikit berkerut. Jejak ketidaknyamanan melintas di matanya. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa pemuda dengan peti mati itu sedang menatapnya dengan tatapan yang sedikit tidak ramah. Meski perasaan seperti ini agak membingungkan, tetap saja membuatnya merasa tidak nyaman. Jadi, perkataannya tadi sebenarnya ditujukan kepada kedua pria kekar itu untuk mengusir kedua orang aneh itu. Namun, kedua pria kekar itu tidak melakukan hal itu. Sebaliknya, mereka berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku sebenarnya tidak ingin melihat kedua orang ini. Aku yakin kalian berdua mengerti maksudku. Aku tidak membutuhkan anak buahku untuk menangani masalah sekecil itu, kan? Su Meyer tidak terburu-buru memasuki tangga. Pandangannya juga tidak tertuju pada Zuawan dan Lu Hantian. Sebaliknya, dia menatap lurus ke arah kedua pria kekar itu. Menurutnya, Zuawan dan Lu Hantian tidak memiliki kualifikasi untuk menatap mata mereka. Meskipun pemuda dengan peti mati itu memberinya perasaan tidak nyaman, ini bukanlah kediaman Markis Baicuan. Dia tidak mungkin membalikkan keadaan dan bergerak ke sini. Tentu saja, hal semacam ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dari 100 tahun brew. Karena Sumeyer sudah mengatakan ini, kedua pria kekar itu tentu saja tidak berpura-pura bodoh. Mereka hanya bisa menguatkan diri dan melihat ke arah Zawen dan Lu Hantian dan berkata, Kalian berdua. Ada beberapa kamar pribadi di lantai 99. Mengapa kalian berdua tidak beristirahat di salah satu kamar pribadi dan memesan beberapa hidangan? Meskipun penampilan Luhantian di pintu masuk restoran sangat gagah dan kuat, Sumeyar masih merupakan keturunan langsung dari kediaman Markis Baichuan. Wanita ini mewakili kediaman Markis Baichuan, yang merupakan negara adidaya yang sangat besar. Di hadapan negara adidaya seperti itu, kekuatan seseorang tidaklah signifikan. Oleh karena itu, mereka tentu saja tidak ingin menyinggung perasaan Sumeyar. Ketika dia mendengar bahwa kedua pria kekar itu tidak mengusir Zua Wen dan Luhantian, melainkan dengan sopan menawari mereka kamar pribadi, wajah cantik Sumeyar akhirnya menjadi gelap. Nada suaranya menjadi lebih serius saat dia berkata, kalian berdua mungkin tidak mengerti maksudku, kan? Lalu aku akan menjelaskannya. Segera usir kedua orang ini dari Hundred Year Brew. Saya tidak ingin makan di restoran yang sama dengan orang ceroboh seperti itu. Zuawan dan Luhantian menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Terutama Zuawan, cara dia memandang Sumeyer seolah-olah sedang menonton pertunjukan monyet. Sudut mulutnya dipenuhi senyuman dingin. Jika wanita ini mengetahui identitas sebenarnya dari pengemis tak terawat yang berdiri di sampingnya, siapa yang tahu bagaimana perasaannya? Su Meier sangat arogan dan memandang rendah semua orang. Suawan pernah melihatnya sebelumnya. Awalnya, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap kediaman Markis Baicuan, tapi sekarang, dia bahkan telah menjatuhkan hukuman mati pada mereka. Memang benar, seperti ayah seperti anak laki-laki. Karakter Markis Baicuan tidak bagus, tapi anak-anaknya lebih buruk darinya. Kedua pria kekar itu langsung merasa canggung. Di saat yang sama, ada sedikit kemarahan di hati mereka. Minuman 100 tahun mereka dibuka untuk bisnis, dan mereka bukanlah pelayan kediaman Markis Baicuan. Membiarkan Sumei, Er memesannya dan secara terbuka mengusir pelanggan pasti akan merusak reputasi minuman 100 tahun mereka. Pada saat ini, Sumei sepertinya merasakan sesuatu. Matanya yang arogan menatap ke arah Zuawan dan segera melihat senyuman dingin dan jijik di sudut mulut Zuawan. Apa yang Anda tertawakan? Siapa yang memberimu keberanian untuk menertawakanku? Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Tampar diri Anda sendiri 50 kali dan segera keluar dari minuman 100 tahun. Jika tidak, Anda harus menanggung akibatnya. Sumeyer dengan dingin berteriak pada Zuawan senyuman dingin di sudut mulut suawan perlahan membeku wajah suawan akhirnya menjadi dingin dia zuwon tidak memprovokasi sumeyer ini sejak awal sebaliknya sumeyer yang nakal dan keras kepala ini malah mengambil inisiatif untuk mencari masalah dengannya hal ini menyebabkan hatinya dipenuhi dengan niat membunuh tampar dirimu sendiri 50 kali keluar dari minuman 100 tahun hanya dengan kamu suawan berkata dengan suara rendah yo sampah sepertimu berani melompat ke atas kepalaku Siapa yang memberimu nyali aku akan memberimu satu kesempatan lagi saya akan menghitung sampai tiga. Jika kamu tidak keluar dari sini saat itu, kamu harus tinggal di sini selamanya. Sumeyer perlahan mencabut pedang di tangannya dan mencibir. Pada saat yang sama, tujuh orang di belakang Sumeyer semuanya mengeluarkan senjatanya. Aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuh mereka. Semuanya berada di alam Kaisar tertinggi, menyebabkan topan menyapu ke segala arah. Keduanya terlibat. Mereka seharusnya pergi dengan patuh. Sekarang, saya khawatir mereka tidak akan bisa pergi meskipun mereka menginginkannya. Kedua pria berotot itu menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka baru saja melakukan yang terbaik. Namun, keduanya jelas tidak menghargainya. Tidak hanya mereka tidak pergi, mereka bahkan membuat marah Sumeyer, yang juga dikenal sebagai Little Chili Pepper. Menghadapi aura kuat Sumeyer dan yang lainnya, Zuawan tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan. Sebaliknya, dia sangat tenang dan perlahan berkata, Sejak awal, kami berdua tidak memprovokasimu, kan? Kami bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Terlebih lagi, kami belum pernah bertemu sebelumnya. Jadi mengapa Anda memaksa kami keluar dari seratus tahun Brave hari ini? Setidaknya Anda harus memberikan alasan. Haha, alasan. Anda benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Putri kami tidak menyukaimu dan ingin kamu keluar. Apakah menurut Anda dia butuh alasan? Jika dia memintamu keluar, keluarlah. Jika tidak, maka Anda harus menanggung akibatnya. Seorang pemuda dengan mulut menonjol dan pipi mirip kera yang berdiri di depan Sumeyar segera melangkah maju dan mengarahkan pedangnya ke arah Suawen. Sikapnya sangat arogan. Jelas sekali dia ingin menampilkan pertunjukan yang bagus di depan Sumeyer. Namun, sebelum pemuda dengan mulut menonjol dan pipi mirip kera itu selesai berbicara, tiba-tiba dia merasakan lehernya menegang. Setelah itu, dia menyadari dengan ngeri bahwa Suawan, yang awalnya berjarak 10 meter darinya, tanpa sadar telah muncul di hadapannya. Terlebih lagi, dia tidak tahu kapan lehernya diangkat oleh tangan Suawan, seolah-olah dia sedang menggendong seekor anak ayam. Dia hanya mendengar pemuda berambut hitam yang membawa peti mati berwarna hijau di punggungnya berkata perlahan, Apakah aku bilang kamu boleh berbicara? Saat ini, pemuda dengan mulut menonjol dan pipi mirip kera memiliki mata melotot yang dipenuhi rasa takut. Dia bahkan tidak melihat bagaimana suawan mengambil tindakan. Dia dengan santai diangkat oleh Zuawan dan tidak dapat melepaskan diri tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Su Meier dan yang lainnya terkejut. Mereka juga tidak melihat bagaimana suawan mengambil tindakan. Mereka hanya melihat kekaburan di depan mata mereka dan pemuda dengan mulut menonjol dan pipi seperti kera yang awalnya penuh semangat diangkat dari tanah oleh Zuawan sendirian. Pemuda itu berjuang sekuat tenaga. Berani sekali kamu, mengapa kamu tidak membiarkan Sugang pergi? Anda hanya memiliki satu kesempatan sekarang. Lepaskan Sugang segera dan patahkan salah satu lenganmu. Jika Anda melakukan itu, kami mungkin masih membiarkan Anda hidup. Meskipun Sumeyar sedikit terkejut melihat bangsanya sendiri dipermalukan oleh Zuawan tepat di depan matanya, dia bahkan lebih marah tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak menaati dia di depannya. Haha, patahkan salah satu lenganku, biarkan saya hidup. Melihat Sumeyer masih berpura-pura menjadi seorang putri, niat membunuh Zuawan meletus seperti gunung berapi. Dia memandang Sumeyer dengan lebih jijik. Itu benar, Anda telah melakukan dosa besar dengan menyinggung putri ini. Namun, jika kamu melepaskan Sugang sekarang, putri ini dapat mengampuni nyawamu. Anda hanya perlu mematahkan salah satu lengan Anda. Ini sudah merupakan kebaikan terbesar yang bisa ditunjukkan putri ini kepadamu. Sumeyer menganggukkan kepalanya dengan ekspresi apa adanya di wajahnya. Sepertinya sang putri memang baik hati. Dia sudah ada di tanganku dan kamu sebenarnya ingin aku melepaskannya sebelum salah satu lenganmu patah. Haha, betapa baik hati. 579. Retakan. Suara patah tulang yang jelas bergema di seluruh restoran. Segera setelah itu, semua orang menemukan bahwa kepala Sugang yang berwajah monyet secara aneh tertekuk pada saat ini. Matanya melotot, dan dia sebenarnya lebih mati daripada mati. Terbunuh. Seseorang dari keluarga Bai Chuan sebenarnya dibunuh begitu saja. Selain itu, dia adalah seorang kultivator kaisar rilem terhebat. Tidak mudah untuk membina ahli seperti itu. Pada saat ini, semua orang sedang melihat pemuda yang tampak tenang dengan peti mati hijau di punggungnya. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Anak ini tampaknya berusia sekitar 19 tahun, tetapi dia sebenarnya mampu membunuh Sugang dengan lambaian tangannya. Budidaya dan bakat anak ini sangat menakutkan. Kedua pria berotot di tangga juga tercengang saat ini. Keduanya tidak menyangka segalanya akan berkembang hingga saat ini. Zhuo Wen membunuh Sugang, yang berarti dia berseteru dengan kediaman Markis Baituan. "Ini bukanlah perkara sederhana. Kamu membunuh Sugang, baru sekarang Sumeyer sadar kembali. Dia sangat marah hingga tubuhnya yang halus bergetar. Ya, dia hanyalah seorang pesuruh. Apakah ada masalah jika saya membunuhnya?" Zuo Wen mengangguk dengan serius, dengan lambaian tangan kanannya, Sugang yang tak bernyawa dilempar ke kaki Sumeyer oleh Zuo Wen. "Tindakannya setenang air tanpa riak apapun, Lu Hantian." yang berdiri di samping Zuawan, tidak melakukan apapun. Dia hanya diam-diam menatap Zuawan dengan sedikit kekaguman di matanya. Survival of the fittest adalah satu-satunya aturan di dunia ini. Jika Anda menunjukkan belas kasihan, orang lain akan memanfaatkan Anda. Lu Hantian secara alami puas dengan metode Zuawan yang tegas dan kejam. Awalnya, dia khawatir Zuawan masih muda dan tidak memahami cara hidup dunia. Tindakan arogannya sebelumnya bertujuan untuk membuat Zuawan berpikir secara mendalam dan memberitahu dia bahwa ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Tetapi sekarang setelah dia melihat Zuawan bergerak, dia tahu bahwa kekhawatirannya tidak diperlukan. Anak ini telah melakukan jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Bagus, bagus, bagus. Betapa beraninya. Anda benar-benar berani membunuh orang-orang di kediaman Bai Chuan Markis saya. Sudah lama sekali sejak seseorang berani memprovokasi saya. Hari ini, putri ini akan mencabut urat dagingmu dan mengupas tulangmu. Anda akan sangat kesakitan sehingga Anda berharap Anda mati. Teman-teman, tangkap aku untuk dua orang ini yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Sumeyer mengerutkan alisnya dan menahan amarahnya. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, lima orang yang tersisa di belakangnya mengepung Suawen dan Luhantian. Adapun pemuda yang dingin dan acuh tak acuh dengan aura tidak jelas, dia tidak melangkah maju. Sebaliknya, dia berdiri diam di samping Sumeyer. Rupanya, dia adalah pengawal pribadi Sumei. Putri Meyer, ini adalah rumah anggur berusia seabad, dan perkelahian tidak diperbolehkan. Saya harap sang putri dapat memberi kita wajah. Perkembangan situasi telah melampaui ekspektasi kedua pria kekar itu. Meskipun Sumeyer memiliki status bangsawan dan merupakan keturunan langsung dari kediaman Markis Baicuan, Zuawan bahkan lebih misterius dan menakutkan. Untuk dapat membunuh ahli rilem kaisar tertinggi dengan satu gerakan, seseorang setidaknya harus menjadi ahli rilem kaisar tertinggi roda ketiga. Zuawan ini tampaknya berusia sekitar 19 tahun. Untuk bisa mencapai hal ini di usia yang begitu muda, kekuatan di balik anak ini mungkin tidak lemah. Oleh karena itu, kedua pria kekar itu tidak ingin menyinggung perasaan keduanya secara bersamaan. Haha, berkelahi tidak diperbolehkan. Apakah kalian berdua buta? Rakyatku terbunuh. Ini menyerang lebih dulu. Sekarang kami membalas. Anda mengatakan kami tidak bisa melawan. Mungkinkah rumah anggur berusia sahabat Anda sengaja berkelahi dengan kediaman Markis Baichuan kami? Balas Sumeyer sambil mendengus dingin. Ini. Kedua pria kekar itu langsung terdiam. Sumeyer benar. Namun, Zuawan bertindak terlalu cepat. Mereka tidak mampu menghentikannya sebelum Sugang terbunuh. Huff. Bajingan inilah yang menyerang lebih dulu. Oleh karena itu, Anda dapat mengabaikan rumah anggur berusia sahabat. Hari ini, putri ini akan mengalahkan keduanya kecuali pemilik rumah anggur berusia sahabat, Sui Wen, datang. Lakukan. Saat dia berbicara, Sumeyer melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Lima orang yang mengelilingi Zuo Wen segera tertawa sinis sambil mengacungkan senjata. Aura seorang kultivator rilem kaisar tertinggi tiba-tiba muncul dari tubuh mereka. Meskipun Zuo Wen langsung membunuh Sugang dengan satu gerakan, menyebabkan mereka berlima menjadi agak takut, Kebanyakan dari mereka percaya bahwa Zuawan telah melancarkan serangan diam-diam terlebih dahulu. Itulah sebabnya dia mampu membunuh Sugang dengan begitu mudah. Namun, sekarang setelah mereka berlima bergabung, Zuawan ini menjadi sangat mudah. Lima kultivator Kaisar Rilem Roda pertama bergabung, pemuda berambut hitam itu ada di dalamnya. Barisan seperti ini cukup untuk melukai kultivator Kaisar Rilem Roda kedua. Bahkan jika pemuda ini adalah kultivator Kaisar Rilem Roda kedua, dia mungkin untuk itu. Banyak orang di restoran menonton pertunjukan tersebut. Pandangan mereka terfokus pada sisi ini, terutama ketika mereka melihat Sumeyer dan empat orang lainnya mengelilingi Suawen. Mereka semua menggelengkan kepala dan menghela nafas. Anak, Anda hanya bisa menyalahkan kesialan Anda karena telah menyinggung putri kami. Meskipun kekuatanmu tidak buruk, aku khawatir kamu bukan tandingan kami berlima. Jika kamu mati, jangan salahkan kami ketika kamu masuk neraka. Mereka berlima berbicara satu demi satu, wajah mereka dipenuhi keyakinan. Namun, saat mereka mengeluarkan senjatanya, cahaya dingin melintas seperti bulan yang cerah. Mereka berlima benar-benar terpana di tempat dan tidak bergerak sedikit pun. Mereka melihat Suawan dengan santai berjalan keluar dari pengepungan. Pada suatu saat, tombak tulang besar muncul di tangannya. Cahaya dingin yang muncul tadi sebenarnya berasal dari tombak tulang ini. Kalian terlalu banyak bicara. Ingatlah untuk berbicara lebih sedikit ketika Anda pergi ke neraka. Jika tidak, Anda akan membuat kesalahan jika terlalu banyak bicara. Suawan dengan ringan menjentikan ujung tombaknya dengan ekspresi dingin, menyembur. Saat Zuawan keluar dari pengepungan, garis darah muncul di leher lima orang. Kemudian, darah muncrat dari leher mereka seperti air mancur. Mereka berlima mencengkeram leher mereka rata-rat, -rat, wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Zuawan menyerang. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan keputusasaan di mata mereka, mereka berlima jatuh ke tanah satu demi satu. Suara benda berat yang jatuh ke tanah bergema di seluruh restoran. Tombak ditenggorokan, darah berceceran di mereka berlima. Pada saat ini, seluruh restoran begitu sunyi hingga terdengar suara pinjatuh. Hanya suara percikan darah yang bergema di restoran yang sunyi itu. Apakah itu Sumeyer, dua pria kekar, atau pelanggan lain di meja di aula, mereka semua tercengang saat ini. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Lima penggarap rilem kaisar tertinggi telah mati dengan mudah tepat di depan mata mereka dalam sekejap. Mendesis, mendesis. Setelah keheningan yang lama, suara hembusan udara dingin yang tajam terdengar. Tatapan semua orang berubah saat mereka melihat pemuda yang tenang itu. Anak ini terlalu menakutkan. Dia telah sepenuhnya memusnahkan lima praktisi Kaisar Rilem terhebat dengan satu gerakan. Pada saat ini, hati kedua pria kekar itu dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda yang tampak putus asa di depan mereka ternyata memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Untungnya, mereka tidak pernah menyinggung perasaannya sebelumnya. Kalau tidak, nasib mereka tidak akan lebih baik. Berdebar, berdebar, berdebar. Suawan dengan lembut menyeka darah di ujung tombaknya saat dia berjalan menuju Sumeyer dengan senyuman di wajahnya. Kamu? Kamu, kamu, apa yang kamu inginkan? Kesombongan di wajah Sumei sudah lama hilang saat dia melihat Suawan mendekat. Sebaliknya, hal itu digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Pemuda di depannya terlalu menakutkan. Lima praktisi Kaisar Rilem terhebat telah bergabung, namun dia mengalahkan mereka dalam satu gerakan. Kekuatannya mungkin telah lama melampaui kekuatan seorang kultivator Kaisar Rilem terhebat. Dia mungkin setidaknya berada di alam Kaisar ketiga. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu meninggalkan tempat ini sekarang, aku tidak akan melanjutkan masalah ini sebelumnya. Anda sebaiknya tidak memaksakan keberuntungan Anda. Jika tidak, Anda tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Wajah Sumeyer muram saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Zuawan menutup telinga terhadap kata-katanya dan terus berjalan menuju Sumeyer. Tombak tulang di tangannya mengeluarkan aura yang lebih tajam. Kamu memaksaku melakukan ini. Tindakan Zuawan telah memperjelas jawabannya. Wajah Sumeyer menjadi gelap ketika dia berkata dengan suara yang dalam, suling. Sudah waktunya bagi Anda untuk bertindak. Anak ini menolak bersulang hanya karena terpaksa meminum minumannya. Beri dia pelajaran yang bagus. Saat kata-kata Sumeyer keluar dari mulutnya, pria berwajah dingin di sampingnya maju selangkah, sedikit kewaspadaan muncul di wajahnya yang dingin. Zuo Wen memberinya perasaan yang sangat kuat, tetapi tugasnya adalah melindungi Sumeyer, jadi dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Saudaraku, aku minta maaf. Anda telah membunuh enam orang dari rumah Markis Baichuan saya. Terlebih lagi, mereka semua adalah murid inti dari keluarga Markis Baichuan. Saya yakin kemarahan Anda telah hilang. Pria dingin bernama Suling berbicara dengan nada ketakutan. Haha, sungguh, maaf, yang bagus. Jika aku tidak cukup kuat hari ini, apakah putrimu akan memaafkanku? Sekarang setelah kamu mengetahui bahwa kamu lebih lemah dariku, kamu ingin aku memaafkanmu. Tidakkah menurutmu itu menggelikan? Suawan mencibir sambil menghentikan langkahnya. Suling mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, kamu seharusnya sudah mendengar tentang keluarga Markis dari Baichuan, bukan? Putri Meyer adalah keturunan langsung dari keluarga Markis Baichuan. Statusnya tinggi. Jika kamu menyentuhnya, aku khawatir keluarga Markis Baicuan tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Hehe, he, tidak ada banyak perbedaan antara melepaskannya dan tidak melepaskannya. Apakah menurutmu, jika aku melepaskannya sekarang, dia akan bermurah hati untuk memaafkanku dan tidak membalas dendam padaku? Sungguh menggelikan, ekspresi mengejek Suawan menjadi lebih intens. Sepertinya kamu tidak berniat melepaskan kami, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Saya pikir Anda akan menyesalinya. Bibir Suling membentuk senyuman dingin saat dia tiba-tiba melangkah maju. Aura luas sebesar laut keluar dari tubuhnya. Ruang di sekelilingnya terdistorsi saat topan menyelimuti seluruh tubuhnya. Praktisi alam kaisar terhebat roda tiga suling ini sebenarnya adalah seorang praktisi alam kaisar terhebat. Dia benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Aku sebenarnya tidak tahu sekarang. Setelah suling menunjukkan kekuatannya, teriakan keterkejutan naik dan turun di restoran. Ledakan tiba-tiba suling menyebabkan banyak orang terkejut. Aku baru saja memberimu kesempatan karena kamu tidak menghargainya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Begitu dia melepaskan auranya, bibir suling membentuk senyuman sinis. Dia menatap Zuawan dengan dingin, wajahnya dipenuhi keyakinan bahwa kemenangan ada dalam genggamannya. Bajingan, begitu suling bergerak, kamu pasti akan mati. Sudah terlambat bagimu untuk memohon belas kasihan sekarang. Su Meyer menyilangkan tangan di depan dadanya dan sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran yang kejam. Itu benar, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Zuawan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut melambaikan tombak tulang di tangannya. Niat tombak pemula yang baru saja dia pahami tiba-tiba melonjak. Seketika, ruang di sekitarnya terdistorsi dan waktu terhenti. 580. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Zua Wen dan Suling berpapasan. Segalanya tampak normal, namun mata Suling sedikit melotot. Hanya dia yang melihat ketika pemuda di depannya melewatinya, tulang tombak di tangan pemuda itu bergerak. Tidak bergerak seperti gunung, bergerak seperti petir, tombak Zuo Wen sangat cepat. Meskipun Suling bisa merasakan gerakan tombak Zuo Wen, reaksinya tidak mampu menangkap jejaknya sedikit pun. Cepat, itu terlalu cepat. Ini bukanlah teknik tombak yang bisa digunakan oleh prajurit biasa. Di seluruh restoran, hanya dua orang yang melihat tombak Zuawan. Salah satunya adalah Suling, dan yang lainnya adalah Luhantian yang berpakaian lusuh. Ketidakberwujudan anak ini memang menantang surga. Dia hanya melakukan kontak dengan maksud tombak untuk sementara waktu, tapi dia sudah bisa menggunakannya dengan mudah. Meskipun itu hanya niat tombak dasar, jika digunakan dengan baik, itu sudah cukup untuk membunuh prajurit dengan level yang sama secara instan. Melihat punggung Zuawan, kepuasan di mata Luhantian menjadi lebih kuat. Semakin menantang surga penampilan Zuawan, semakin bahagia perasaannya, seolah-olah dia sedang menyaksikan anaknya sendiri terus tumbuh di hadapannya. Selain dua orang ini, orang-orang lain di restoran hanya melihat Zuawan dengan santai melewati suling. Kemudian, suling seperti orang bodoh berdiri dalam keadaan linglung di tempat, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi tadi? Apakah suling menjadi bodoh? Baru saja. Aku hanya melihat setelah pemuda berambut hitam dan suling berpapasan, suling tercengang. Mungkinkah dia kerasukan? Di restoran, wajah semua orang dipenuhi kebingungan. Perilaku abnormal suling terlalu aneh di mata mereka. Deng-deng-deng. Langkah kaki yang tajam perlahan terdengar. Setelah melewati suling, Zuawan memegang tombak di tangannya dan sekali lagi berjalan menuju Sumeyer. Dia santai dan riang. Suling, apa yang sedang kamu lakukan? Anda dikirim oleh ayah saya untuk melindungi saya. Apakah Anda berani tidak menaati perintah saya? Pada saat ini, Su Meier merasakan ada sesuatu yang tidak beres, terutama ketika dia melihat suawan berjalan perlahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur perlahan. Dia berteriak pada Su Ling di belakang suawan yang tampak linglung. Poci. Anak panah darah melesat ke langit. Su Ling, yang tertegun di tempat, mengeluarkan raungan marah ke arah langit. Darah segar mengucur dari mulutnya seperti air mancur. Kedua matanya membelalak marah. Setelah itu, dia perlahan jatuh ke tanah, sekarat dengan mata terbuka lebar. Suling seorang kultivator rilem kaisar tertinggi dengan tiga roda masih terbunuh secara instan. Desis-desis desis, desis, desis. terengah-engah terdengar satu demi satu, semua orang menatap tak percaya pada suling yang tak bernyawa. Seorang penggarap alam kaisar terhebat telah mati begitu saja dalam sekejap mata, apalagi dia meninggal dengan mata terbuka lebar. Segera, tatapan semua orang tertuju pada pemuda yang tenang dan riang itu. Sekali lagi, pandangan mereka telah berubah. Jika anak ini membunuh lima kultivator rilem kaisar tertinggi dengan satu gerakan, mereka tidak akan terlalu terkejut. Namun, bahkan seorang kultivator rilem kaisar tertinggi seperti Su Ling telah terbunuh secara instan. Seberapa mengerikankah kekuatan anak ini? Anak ini tidak boleh tersinggung. Pada saat ini, pemikiran yang sama terlintas di benak semua orang di restoran. Untuk dapat membunuh secara instan seorang kultivator alam kaisar tertinggi dengan satu gerakan, dia setidaknya harus berada di puncak alam kaisar tertinggi. Bahkan mungkin saja dia berada di alam kaisar tertinggi keempat. Anak ini baru berusia sekitar 19 tahun. Untuk bisa meraih prestasi seperti itu di usia yang begitu muda, bakatnya sudah sebanding dengan lima super jenius di kabupaten mungkin. Latar belakang anak ini jelas tidak sederhana. Hati kedua pria kekar yang menjaga tangga saat ini sedang kacau. Mereka tidak bisa tenang sama sekali. Penampilan Zuawan terlalu mengejutkan. Untuk dapat membunuh secara instan seorang kultivator rilem kaisar tertinggi dengan bakat dan kekuatan seperti itu bukanlah seseorang yang mampu mereka berdua singgung. Namun, mereka berdua sangat senang karena mereka tidak menyinggung pemuda misterius ini. Su tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Bahkan Suling telah dibunuh secara instan oleh Zuawan. Dia tahu bahwa dia mungkin telah menendang lempengan besi kali ini. Namun, kebetulan dalam hatinya masih memungkinkan dia untuk mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Saya putri ketiga Markis Baichuan. Jika Anda membunuh saya, ayah saya tidak akan melepaskan Anda. Saya pikir lebih baik jika Anda tidak melakukannya. Jangan pergi terlalu jauh. Gedebuk. Zuawan berdiri diam dan menatap Sumeyer yang pengecut di depannya. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik saat dia dengan lembut mengangkat tangan kanannya tamparan. Suara jernih terdengar samar. Setelah itu, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa sisi kanan wajah cantik Sumey telah membengkak. Itu adalah pemandangan yang sangat lucu. Tidak hanya orang-orang di restoran yang tercengang, bahkan orang yang terlibat, Sumeyer pun tercengang. Dia belum pernah dipukul oleh siapapun sepanjang hidupnya. Sekarang, dia telah ditampar di depan banyak orang. "Jangan pergi terlalu jauh. Bukankah seharusnya aku yang mengatakan hal itu padamu? Sejak awal, saya tidak mengucapkan sepatah kata pun dan saya juga tidak melakukan apapun." Lalu, kamu menemukan masalah denganku dan memintaku menamparkan diriku sendiri. Setelah saya menolak, Anda memerintahkan orang untuk menangkap saya dan mencabut urat daging saya serta mengupas tulang saya. Hidupku lebih buruk dari kematian. Jika aku tidak cukup kuat hari ini, apakah aku benar-benar akan disiksa sampai mati olehmu? Kalau begitu katakan padaku, apakah kamu berhak mengatakan itu? Saat ini, suara Suawen menjadi sangat keras. Ketika orang-orang di restoran mendengar ini, mereka semua menganggukkan kepala. Memang benar seperti yang dikatakan Suawen. Pada awalnya, Zuawan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, Sumeyarlah yang begitu sombong sehingga Zuawan bangkit melawan. Ngomong-ngomong, Sumeyar hanya menuai apa yang dia tabur. Kamu berani memukulku? Tidak ada yang berani memukul saya. Anda benar-benar berani memukul saya. Aku akan membunuhmu. Setelah ditampar, Sumeyar jelas kehilangan akal sehatnya. Dia melambaikan pedang panjang di tangannya dan langsung menusukkannya ke dada Zuawan. Wajah cantiknya dipenuhi kegilaan. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Sambil tertawa dingin, Zuawan menjentikkan jarinya. Sinar kemasan meledak dan mengenai pedang panjang itu dengan akurat. Seketika, pedang panjang di tangan Sumei hancur berkeping-keping. Tamparan suara tajam lainnya terdengar. Zuawan menamparkan Sumeyar lagi. Kali ini, dia tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung menamparkan sisi lain pipi kiri Sumei. Kekuatan yang kuat secara langsung menyebabkan tubuh Sumei berputar. Setelah itu, dia terjatuh ke tanah. Sisi kiri wajahnya bengkak parah. Segera, wajah cantik Sumeyar benar-benar rusak. Dia tampak seperti kepala babi. Sambil memegang kedua sisi wajahnya, Sumeyer tidak lagi berani bersuara. Dia menatap ketakutan pada pemuda tenang di depannya. Dia tahu bahwa jika dia terus bersikap keras kepala, dia pasti akan mati. Ini karena dia melihat jejak niat membunuh di mata Zuawan. Berhenti, beraninya kamu membunuh anggota Markis House of Baichuan. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan itu? Saat Zuawan hendak menyingkirkan Sumeyer, sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar dari lantai ke seratus. Setelah itu, Zuawan merasakan hembusan angin yang menakutkan di belakangnya. Hm, sambil mengerutkan alisnya, dia benar-benar merasakan sedikit ancaman dari hembusan angin di belakangnya. Sambil mendengus dingin, dia menggerakkan kakinya dan langsung menghindari hembusan angin. Gemuruh, hembusan angin bertiup kencang dan meledakkan pilar yang mengharuskan tiga orang memeluknya. Itu langsung menjadi debu. Astaga, seorang tetua berjubah biru datang ke hadapan Sumeyer dengan ekspresi marah. Melihat Sumeyar yang hampir tidak bisa dikenali, tetua berjubah biru itu mengerutkan alisnya dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Penatua Sunu, Anda akhirnya di sini. Cepat bantu aku membunuh bajingan ini. Beraninya dia memukulku. Melihat tetua berjubah biru, Sumeyar tiba-tiba menangis. Namun, wajahnya yang bengkak terlihat semakin jelek saat dia menangis. Banyak orang di lantai atas mau tidak mau memalingkan muka, tidak berani memandangnya. Itu Sunu. Dia adalah salah satu tetua sekte dalam dari rumah Markis di Baicuan. Kekuatannya telah mencapai tahap awal alam kaisar tertinggi. Dia juga seorang ahli yang sangat terkenal di Markis House of Baichuan. Saya khawatir pemuda itu akan menderita. Ketika mereka melihat tetua berjubah biru dengan jelas, keributan terjadi di restoran. Jelas sekali, mereka semua mengenali tetua berjubah biru itu. Anak nakal, siapa kamu? Beraninya kamu membunuh anggota keluarga Markis di Baichuan dan bahkan memukul putri komando ketiga. Anda benar-benar berani dan sombong. Saya akan memberi Anda pelajaran atas nama orang yang lebih tua. Saat dia berbicara, tetua berjubah biru itu menghentakkan kakinya. Aura mengerikan dari alam kaisar tertinggi meletus seperti gunung berapi. Udara di sekitarnya mengalir ke atas seperti air terjun yang terbalik. Gelombang energi yang tak ada habisnya melonjak. Itu sungguh menakjubkan dan sangat arogan. Alam kaisar tertinggi. Zuo Wen menyipitkan matanya. Meskipun dia sudah memiliki kecurigaan, ketika dia melihat tetua berjubah biru itu benar-benar melepaskan aura kaisar tertinggi roda kelima, dia masih merasa serius. Namun, dia juga bersemangat untuk mencobanya. Dia baru saja menerobos ke alam kaisar tertinggi roda kelima belum lama ini. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia menghadapi seorang kultivator rilem kaisar tertinggi roda kelima. Ini sudah berakhir. Pemuda itu ditakdirkan. Dia tidak bisa melawan ahli rilem kaisar tertinggi. Jarang sekali bertemu dengan seorang jenius yang begitu mengerikan. Sayang sekali dia akan segera mati. Banyak orang di sekitar mereka menggelengkan kepala dan mendesah. Meskipun penampilan Zuawan sangat mencengangkan, mustahil baginya untuk mencapai alam kaisar tertinggi di usia yang begitu muda. Lagi pula, jenius nomor satu di Kabupaten Mungkin, LV tahu baru mencapai alam kaisar tertinggi pada usia 21 tahun. Mereka tidak mengira bahwa pemuda ini, yang berusia kurang dari 20 tahun, dapat mencapai kaisar tertinggi. Dunia. Saat adegan itu hendak meledak, tiba-tiba terdengar tawa keras. Itu seperti bel besar yang bergema sepanjang 100 tahun brew. The hundred Year Brew sangat meriah hari ini. Biarkan saya ikut bersenang-senang. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di antara Zuo Wen dan Sunu. Itu adalah seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut perak dan dia mengenakan jubah hitam putih berlengan panjang terutama hidung brandinya yang benar-benar merah, dia sangat mencolok. Setelah dia tiba di antara mereka berdua, lelaki tua dengan rosacea itu menyentuh pinggangnya dan mengeluarkan sebotol anggur dari labunya, lalu dia membuka tutupnya sebelum mengangkat kepalanya dan meneguknya dengan keras. Dia minum sambil mendecakkan lidahnya dengan pujian, dan dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia berdiri di antara dua orang yang akan memasuki pertempuran. Setelah merasakan dua tatapan tidak bersahabat, lelaki tua dengan rosacea itu terkekeh dan berkata kepada Zuawan dan Sunu, mengapa kalian berdua menatapku? Anggur ini saya buat dengan susah payah. Setetes bernilai ribuan emas, jangan pernah memikirkannya. Saat dia berbicara, dia bersendawa. Kemudian, di bawah tatapan aneh orang banyak, dia tertidur di antara suawan dan sunu mendengkur keras.